di dalam hutan. Huang Lingyao dengan hati-hati meraba-raba ke depan. Bagi ahli seperti Su Fang, hampir tidak ada apapun di dunia Raja Pelangi Emas yang dapat menjadi ancaman baginya. Namun, bagi dewa panggung dewa sejati seperti Huang Lingyao, ancaman fatal ada di mana-mana. Setiap Big Goblin yang muncul atau bahaya alam bisa menjadi ancaman fatal baginya. Dalam 500 tahun terakhir, Huang Lingyao telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya berakibat fatal. Mengandalkan kecerdasannya yang luar biasa, serta kekejaman dan ketegasannya yang tak tertandingi, Huang Lingyao akhirnya berhasil bertahan. Kesulitan dan bahaya, ditambah dengan pil dan sumber daya yang diberikan Su Fang, serta bakatnya sendiri, memungkinkan Huang Lingyao memperoleh manfaat besar. Dalam waktu 500 tahun yang singkat, budidayanya telah meningkat dua tingkat kecil, mencapai surga kelima Dewa Sejati. Peningkatan kecepatan kultivasi ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Dunia Raja Pelangi Emas tiba-tiba berubah, dan Huang Lingyao tersapu bersama lingkungannya. Saat dia tersapu, Huang Lingyao berpikir bahwa dia pasti akan mati, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Tiba-tiba, teriakan terkejut datang dari jauh. Huang Lingyao menoleh dan melihat bahwa itu adalah sosok wanita kabur, seolah terbentuk oleh riak air. Itu adalah goblin besar milik Su Fang, putri duyung air bunga matahari. Jadi, selama ini, Su Fang diam-diam mengirimkan bawahannya untuk melindungiku. Huang Lingyao terkejut dan terkejut, lalu dia tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena perlindungan rahasia para ahli, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang di dunia Raja Pelangi Emas. Perasaan aneh muncul di hati Huang Lingyao. Segera, Huang Lingyao, Putri Duyung Air Bunga Matahari, dan segala sesuatu di sekitar mereka tersapu ke ruang yang tidak diketahui seperti gulungan yang digulung. Adegan ini terjadi di setiap sudut dunia Raja Pelangi Emas pada waktu yang bersamaan. Ji Wuji, ahli dari rakyat Ji, dan Dewi Luo semuanya tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dunia Raja Pelangi Emas, dan mereka tersapu oleh kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Ledakan Su Fang terbelenggu oleh kekuatan ilahi dari pesawat ulang alik pelangi langit, menyebabkan langit dan bumi berputar sementara ruang dan waktu berubah. Pada akhirnya, dia terjatuh dengan keras ke tanah yang keras dan halus, dan dia merasakan tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur sementara organ dalamnya terguncang. Alasan Su Fang menerima perlakuan seperti itu tentu saja karena dia menerima perawatan khusus dari roh dunia Raja Pelangi Emas sebagai imbalan atas perampasan batu matahari emas. Bisa. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, lalu berdiri dengan gemetar. Dia menoleh. Dia menemukan dirinya berada di ruang formasi besar dengan luas 50 km, dikelilingi oleh penghalang yang sangat kuat. Di bawah kakinya ada cermin besar yang sangat halus. Selain Sufang, ada banyak kenalan lain di ruang formasi. Pangeran Tianpeng dan puluhan pakar ras surgawi Tianpeng, Ji Wuji, Jiang, pakar rakyat Ji, dan ratusan pakar yang telah mereka rekrut. Huang Lingyao dan Putri Duyung Air Bunga Matahari juga berada di ruang cermin. Dewi Luo. Sufang juga melihat sosok Dewi Luo. 67.356. Ini jelas merupakan pekerjaan roh dunia. Apa yang coba dilakukannya? Su Fang menebak niat roh dunia, tapi dia tidak panik. Paling-paling, dia akan mengaktifkan cermin suci asal dan melarikan diri dari ruang ini. Roh primordial keduanya mentransmisikan pemikirannya, tubuh asli, ini adalah danau tempat ras surgawi Tian Peng menemukan harta karun itu. Saya tidak menyangka benda itu akan berubah menjadi cermin sekarang. Inikah lokasi harta karun Raja Pelangi Emas? Su Fang kaget, dan dia terkejut. Su Fang diam-diam mengirimkan suara roh primordialnya kepada Huang Lingyao dan Putri Duyung Air Bunga Matahari, "Datanglah ke sisiku." Pada saat yang sama, dia menyampaikan pikirannya kepada Dewi Luo, "Nona Luo, apakah kamu ingin bergabung denganku lagi kali ini?" Putri Duyung Air Bunga Matahari datang ke sisi Su Fang dan terserap ke dalam dunia batin Su Fang. Huang Lingyao ragu-ragu sejenak, tapi juga terbang. Namun, kali ini, dia tidak akan membiarkan Su Fang menyerapnya ke dalam dunia batinnya, apapun yang terjadi. Dewi Luo tersenyum tipis, sosoknya bersinar, dan dia muncul di samping Su Fang. Su Fang, kamu memang masih hidup. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin datang dari sisi lain. Ternyata Ji Uji juga menemukan Su Fang. Su Fang berkata dengan dingin, Tuan Muda Ji baru saja kehilangan salah satu klonnya. Dia masih memiliki lima klon yang masih hidup. Bagaimana saya, Su Fang, bisa mati begitu mudah? Dasar bajingan kecil, mari kita lihat apakah kamu beruntung bisa lolos kali ini. Jiang sangat marah dan berteriak dengan dingin. Saat dia hendak menyerang, tatapan Ji tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Dewi Luo. Dewi Luo. Dewi Luo berkata dengan lemah, Tuan muda Ji, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak akan berani. Ji, Ji tersenyum anggun, tapi ada ketakutan di matanya. Jelas sekali, dia mengetahui latar belakang Dewi Luo dan sangat takut dengan identitasnya. Su Fang, mengapa gadis pelayan Tuan muda ini ada di sisimu? Mungkinkah bawahanku, Raja Wali Emas Goblin Besar, dibunuh olehmu? Tuan Muda Raja Surgawi memandang Su Fang dengan niat membunuh. Kamu membunuhku terakhir kali. Kali ini, aku membunuh salah satu Big Goblin bawahanmu. Anggap saja itu sebagai mengumpulkan bunga. Su Fang tidak berbasa basi. Kemudian, dia mengejek, Tuan Muda Jawali Surgawi, mohon menjauhlah. Sebagai manusia, Anda harus tahu tempat Anda. Bukan saja Anda sangat jelek sekarang, tetapi Anda juga bau. Tahukah Anda bahwa Anda sangat menjijikkan? Su Fang, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengupas kulitmu. Dan menekanmu sepenuhnya. Bau busuk di tubuh Tuan Muda Rajawali Surgawi tidak sekuat sebelumnya, dan bintik-bintik di kulitnya juga sedikit memudar. Namun, dia tetap terlihat sangat jelek dan bau. Dia dan bawahannya sudah lama mati rasa dan terbiasa. Sekarang, dia kembali diejek oleh Su Fang di depan semua orang. Tuan Muda Rajawali Surgawi segera menjadi marah dan menjadi gila. Astaga, 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 lebih dari 50 pakar klan ilahi Rajawali Surgawi menyerang Su Fang. Bibir Su Fang melengkung membentuk senyuman menghina. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan dewa manapun di bawah alam dewa tertinggi. Bahkan jika Sufang bukan tandingan ahli berjubah hijau selain tuan muda Raja Wali Surgawi, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dia masih memiliki perubahan Yin yang dan cermin suci asal sebagai kartu asnya. Tiba-tiba, Suan -tiba, Guang yang dingin keluar dari cermin bawah tanah dan menyapu para ahli klan Ilahi Raja Wali Surgawi. Engah, engah, engah. Lapisan es segera terbentuk di tubuh para ahli klan ilahi Raja Wali Surgawi saat mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Di bawah kekuatan ilahi dari cermin besar, mereka tidak dapat menahan sama sekali. Siapa yang berani mempermainkanku? Tuan Muda Raja Wali Surgawi berteriak dengan dominan. Awan Hitam dengan cepat mengembun di atas kepala Tuan Muda Raja Wali Surgawi. Cairan yang sangat berbau dan petir hitam dengan cepat mengembun di dalam awan hitam. Tuan Muda Raja Wali Surgawi begitu ketakutan hingga wajahnya berubah pucat, dengan suara deras, dia terbang jauh. Jiuji dan yang lainnya juga langsung mengubah cahaya ilahi mereka dan bersembunyi ke samping. Tetesan air hujan yang sangat berbau dan sambaran petir yang tidak dapat dilawan jauh lebih menakutkan daripada artefak penciptaan ilahi di mata semua orang. Siapa yang berani menyentuhnya? Suara bangga dan arogan datang dari dalam cermin di bawah kakinya. Siapapun yang berani bergerak di wilayah saya, saya berjanji akan memberinya kenangan tak terlupakan seumur hidupnya. Si kecil dari Klan Ilahi Raja Wali Surgawi, ini peringatan. Jika ada waktu berikutnya, saya akan pastikan bau busuk di tubuh Anda dapat tercium dari beberapa dunia ilahi yang jauhnya. Semua orang terkejut. Tuan muda Raja Wali Surgawi begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani bergerak. Raja Pelangi Emas, kamu telah terjatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang tersisa sekarang hanyalah roh dunia yang terbentuk dari perpaduan roh primordial dan duniamu. Mengapa kamu mencoba menakuti para junior ini? Sosok hijau muncul di depan Tuan Muda Raja Wali Surgawi. Itu adalah ahli tak tertandingi dari klan ilahi Raja Wali Surgawi. Bahkan jika tubuh asliku telah jatuh, masih mudah bagiku untuk berurusan denganmu di duniaku. Kamu pikir kamu siapa? Jika tubuh asliku tidak jatuh, apakah kamu masih berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Enyah, bagaimana aku bisa mentolerir hantu tua sepertimu di duniaku? Golden Rainbow Monarch berteriak dengan dominan. Aura liar dan sombong keluar dari cermin dan menyelimuti lelaki tua berjubah hijau itu. Raja Pelangi Emas, kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Klan Ilahi Raja Wali Surgawi akan mengubah duniamu menjadi reruntuhan. Orang tua berjubah hijau itu meraung sambil diselimuti oleh aura Ilahi Raja Pelangi Emas. Meskipun kekuatannya telah melampaui alam hirarki dan berada dalam alam yang sama dengan Raja Pelangi Emas, masih sulit baginya untuk menolak aura Ilahi Raja Pelangi Emas ketika dia berada di dunia Raja Pelangi Emas. Pada akhirnya, dia secara paksa dikeluarkan dari ruang formasi dan dikirim ke lokasi yang tidak diketahui. Tuan Muda Raja Wali Surgawi menjadi gugup setelah kehilangan dukungannya sekarang dia tidak memikirkan cara untuk membunuh Su Fang, tapi bagaimana menyelamatkan nyawanya. Semuanya, selamat datang di duniaku. Tawa Raja Pelangi Emas yang terus terang dan liar bergema dari cermin, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Kemudian, Raja Pelangi Emas tersenyum bangga dan berkata, apakah Anda puas dengan keramah tamahan yang saya tunjukkan sebelumnya? Semua orang mengalami depresi. Sejak memasuki dunia Raja Pelangi Emas, ada banyak jebakan di mana-mana, terutama Tuan Muda Raja Wali Surgawi. Selain sufang yang sudah merasakan keberadaan roh dunia, yang lain mengira itu hanya nasib buruk. Mereka tidak mengira itu adalah perbuatan rahasia Raja Pelangi Emas. Mereka tidak mengira Raja Pelangi Emas yang termasyur itu ternyata orang yang begitu aneh. Saya tahu bahwa Anda berada di sini untuk mencari harta karun saya, terutama artefak keberuntungan ilahi yang menusuk Raja Pelangi Emas. Matahari saya sebenarnya sudah lama terjatuh, meninggalkan harta karun ini tidak ada gunanya. Saya sudah lama mencari penggantinya. Kata-kata Raja Pelangi Emas berikut ini segera membangkitkan semangat semua orang. Depresi sebelumnya menghilang tanpa jejak. Su Fang mencibir dalam hatinya, jika Raja Pelangi Emas mengizinkanmu mendapatkan harta karun itu dengan mudah, maka dia tidak akan menjadi seorang penjebak. Seperti yang diharapkan. Raja Pelangi Emas mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara dingin dan malu, tidak mudah mendapatkan harta karunku. Kamu harus lulus ujianku. Ji Uji berkata dengan suara yang jelas, senior, bolehkah saya bertanya apa ujiannya? 2092. Ji Uji mendengus mendengar kata-kata Raja Pelangi Emas. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman bangga. Ji Uji berpikir dalam hati. Bakatnya tak tertandingi, dan selain enam masa kultivasinya, berapa banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa melampauinya. Bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian Raja Pelangi Emas, tidak ada satupun jenius yang hadir, termasuk Dewi Luo yang misterius, yang bisa mendapatkan warisan Raja Pelangi Emas. Mata Pangeran Peng Surgawi juga bersinar. Pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ji Wuji. Jiang dan pakar rakyat Ji lainnya, serta anggota ras Dewa Peng Surgawi, juga sangat bersemangat. Karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk lulus ujian, mungkin ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun Raja Pelangi Emas. Dewi Luo masih tenang dan menyendiri, seolah harta karun Raja Pelangi Emas tidak ada hubungannya dengan dirinya. Su Fang tetap waspada. Jika dia mendengarkan perkataan Raja Pelangi Emas, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia mati pada akhirnya. Lebih baik berhati-hati. Semuanya, aku akan membiarkanmu melihat harta karun tiada taraf yang telah aku kumpulkan seumur hidupku. Suara Raja Pelangi Emas dipenuhi rasa bangga. Seolah-olah kabut pada cermin di bawah kakinya telah tersapu, dan pemandangan di dalam tiba-tiba menjadi jelas. Melalui cermin, mereka bisa melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengambang di ruang di dalam cermin. Mereka memancarkan warna berbeda dan aura kuno. Suan Guang berisi artefak ilahi, manual rahasia, berbagai pil, permata, pembuluh darah roh, dan benda spiritual. Setiap harta karun luar biasa. Artefak dewa tingkat tertinggi sangat umum. Ada artefak dewa tingkat tertinggi, artefak dewa tingkat kerajaan, dan bahkan setengah dari artefak ilahi penciptaan. Pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya semuanya luar biasa. Banyak di antaranya bahkan merupakan harta karun primitif. Ada juga manual rahasia. Beberapa disimpan dalam slip batu giok, sementara yang lain dicetak dengan tanda kuno pada kulit binatang, lempengan batu, dan harta karun lainnya. Hanya dari aura Dao besar yang terpancar darinya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa metode kultivasi dan kekuatan ilahi yang tercatat di dalamnya sangatlah mengejutkan. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lautan luas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat memikat dan menarik perhatian. Beberapa harta karun yang tersebar melayang di tengah dunia yang terdiri dari harta karun. Aura harta karun ini jelas lebih kuno dan luas daripada harta karun di luar dan kilaunya juga lebih mempesona. Khususnya, dua bola cahaya di tengah adalah yang paling luar biasa. Harta karun berbentuk bulan sabit melayang di tengah bola cahaya. Itu memancarkan Suan Guang yang dingin dan misterius, memancarkan aura kematian. Anehnya, hal itu juga memberikan perasaan kesucian pada orang-orang. Item lainnya bahkan lebih aneh. Itu adalah seberkas cahaya keemasan yang panjangnya sekitar 1 meter dan memancarkan aura penciptaan. Seolah-olah alam semesta pun tidak dapat menahannya. Pelangi emas matahari yang menusuk. Artefak ilahi ini tidak lain adalah artefak ilahi keberuntungan, pelangi emas matahari yang menusuk. Merasa. Hampir semua orang menghirup udara dingin. Saat berikutnya, mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tidak terkecuali Su Fang. Matanya tertuju pada Piercing Sun Golden Rainbow, seolah ingin menelannya utuh. Bahkan mata Dewi Luo tertuju pada Piercing Sun Golden Rainbow, seolah dia bertekad untuk mendapatkannya. Jarum angin astral ini, jika didorong hingga batasnya, dapat menembus kediaman ilahi para penguasa area. Aku mencurinya dari perbendaharaan penguasa area yang kuat. Aku mendapatkan tanah tujuh bintang ini dari kuali seorang grandmaster penempa peralatan. Grandmaster penempa peralatan ini dikenal sebagai grandmaster penempa peralatan nomor satu di alam semesta. Dia menggunakan tujuh bintang untuk menempa harta karun ini, namun akhirnya menguntungkanku. Bocah cilik dari ras dewa raja wali langit, buru ini adalah harta karun yang jatuh dari tubuh leluhur raja wali langit. Bulu ini berisi salah satu kemampuan bawaan Raja Wali Langit, teknik gerakan naik sembilan langit. Saya khawatir Ras Dewa Raja Wali Langit Anda tidak memiliki teknik gerakan tertinggi sekarang, bukan? Orang tua dari rakyat Ji, berhentilah melihat Piercing Sun Golden Rainbow. Saya yakin Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Lihatlah harta karun yang disebut Roda Sembilan Istana ini. Itu adalah artefak ilahi tertinggi yang melengkapi teknik kelahiran kembali sembilan revolusi Anda. 67.356 ada juga harta karun tak tertandingi yang kedua setelah pelangi emas matahari yang menusuk. Ini adalah benda berbentuk bulan sabit. Ini bukan artefak dewa, tapi tanduk di kepala ras dewa kuat yang telah lama menghilang dari alam semesta, ras ilahi dunia bawah kegelapan. Jika kamu bisa menyatu dengannya, kamu akan mendapatkan warisan ras ilahi dunia bawah kegelapan. Saya memiliki total 1.837.104 artefak ilahi, benda spiritual, pil, buku, permata, dan harta karun lainnya. Saya membaginya menjadi empat tingkatan: langit, bumi, misterius, dan kuning. Aku punya dua harta karun tingkat surga, salah satunya adalah tanduk ahli dari ras dewa dunia bawah kegelapan, dan yang lainnya adalah artefak dewa yang membuatku terkenal, pelangi emas matahari yang menusuk. Raja Pelangi Emas tanpa lelah memamerkan harta karunnya. Masing-masing dari mereka adalah harta karun dengan sejarah, dan semuanya dicuri atau direnggut dari beberapa ahli tak tertandingi oleh Raja Pelangi Emas. Hati semua orang terasa gatal tak tertahankan, dan mata mereka menjadi merah. Mereka seperti sekawanan serigala kelaparan yang tiba-tiba melihat seekor domba gemuk. Mereka bahkan lebih seperti sekelompok wanita yang sudah lama haus dan tiba-tiba melihat sekelompok besar daging segar. Harta karun ini semua milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Hahaha. <tuk> Seorang ahli ji tiba-tiba melihat begitu banyak harta karun yang tiada taranya. Di hadapan godaan yang begitu besar, ia justru kehilangan akal sejenak dan langsung menerkam ke arah cermin. Dengan baik, dengan suara benturan yang sangat tajam, tulang wajah ahli rakyat Ji hancur dan wajahnya hancur berkeping-keping. Namun, dia masih terus meraih cermin dengan kedua tangannya, ingin merebut harta karun di dunia cermin. Adegan ini menyebabkan hati Su Fang gemetar ketakutan, meskipun harta itu bagus, mereka tetaplah objek eksternal. Jika Anda tergoda oleh harta dan kehilangan akal, itu akan mempengaruhi hati Dao Anda. Raja Pelangi Emas ini memang bukan orang baik. Saya harus berhati-hati. Ji Wuji, Tuan Muda Peng Surgawi, dan yang lainnya semuanya menjadi waspada. Ji Uji berkata dengan suara yang dalam, Raja Pelangi Emas, kamu telah menghasilkan begitu banyak harta, tetapi kamu dapat melihatnya tetapi tidak dapat menyentuhnya. Apa niatmu? Aku belum memberitahumu metode ujianku. Kenapa kamu terburu-buru? Suara Raja Pelangi Emas terdengar dari cermin. Dalam hidupku ini, aku telah melintasi banyak sekali dunia. Belum lagi para penguasa alam dunia besar, bahkan para penguasa domain, serta tuan-tuan yang tiada taranya, aku telah merampok dan mencuri dari mereka. Meskipun mereka semua menggerogoti dunia mereka, gigiku ke arahku dan tidak menginginkan apapun selain menggiling tulang-tulangku dan menebarkan abuku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Bagaimana harta yang telah saya kumpulkan sepanjang hidup saya dapat dimanfaatkan dengan mudah? Jika kamu ingin menjadi penerusku, pertama-tama kamu harus memiliki keberanian untuk memandang rendah langit dan bumi, menentang langit dan mengubah nasibmu. Kamu juga harus memiliki ketekunan dan kemauan yang besar, serta hati dao yang kejam dan tegas. Lebih penting lagi, anda harus menyesuaikan emosi saya. Adapun bakat, itu nomor dua. Suara Raja Pelangi Emas dipenuhi dengan aura yang sulit diatur, liar, dan mendominasi. Jika Anda bertemu dewa, Anda akan membunuh dewa. Jika Anda bertemu iblis, Anda akan membunuh iblis. Jiuji berkata, Raja Pelangi Emas, jenius tiada taraf manakah yang tidak memiliki hal-hal yang telah kamu sebutkan ini. Beritahu kami metode pengujian Anda. Raja Pelangi Emas berkata dengan anggun, metode ujiannya sangat sederhana. Masuklah ke cermin pengeksekusi kekecewaanku dan tahan ujian. Algojo mereka yang lulus ujian dapat memilih harta apapun. Semakin tinggi tingkat kelulusan ujian, semakin tinggi pula kualitas harta karun yang dapat mereka pilih. Ujian Algojo, semua orang tercengang. Siapa di antara mereka yang bisa menjadi ahli tiada taranya yang tidak kejam? Namun, bersikap kejam terhadap musuh bukanlah apa-apa. Cermin eksekusi kekecewaanku menguji hatimu yang sebenarnya. Hanya dengan menghancurkan hatimu sendiri, kamu dapat mencapai Dao tertinggi dan melangkah ke puncak tertinggi. Kata-kata Raja Pelangi Emas mencerahkan semua orang. Mereka semua sangat ingin mencobanya. "Jangan mengira ujian saya itu mudah. Jika Anda tidak dapat bertahan dalam ujian tersebut, hati dao Anda akan rusak dan kultivasi masa depan Anda akan terbelenggu. Dalam kasus terburuk, hati dao Anda akan hancur, dao Anda akan hancur, dan Anda akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi." Suara Raja Pelangi Emas dipenuhi dengan niat membunuh. Itu bergema di ruang formasi, membuat tulang punggung semua orang merinding. Raja Pelangi Emas menyeringai puas. Apa? Bukankah kalian semua ingin mendapatkan hartaku? Kenapa kalian semua bertingkah seperti ayam sekarang? Biarkan aku mencoba. Seorang ahli yang telah direkrut oleh Ji berteriak keras. Orang ini adalah seorang pria Parubaya dengan wajah gelap. Dia adalah seorang kultivator Alam Kaisar Ilahi Surga ke-8. Kekuatannya cukup mengesankan. Terlebih lagi, orang ini adalah seorang kultivator tunggal. Untuk dapat memiliki kekuatannya saat ini, dia pasti telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Hati daunnya secara alami sangat tangguh. Keberanianmu patut dipuji. Raja Pelangi emas memuji siapa sangka. Dia akan mengatakan sesuatu yang lebih kejam lagi. Kamu akan mati lebih cepat. Belum tentu cermin di bawah kaki pria parubaya itu beriak dengan cepat, seperti gelombang air itu melepaskan aura ilahi dan menyedotnya ke dunia cermin. Setelah pria parubaya memasuki dunia cermin, tidak ada yang tahu ujian seperti apa yang dia alami. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Awalnya ekspresinya sangat tenang, lambat laun. Ekspresinya menjadi sangat menyakitkan, seolah-olah dia sedang mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan. Waktu berlalu hari demi hari. Sekitar tiga tahun kemudian, pria parubaya itu tiba-tiba menjadi ganas. Dia kemudian meraung seperti binatang buas, dan kemudian tertawa liar. Hati daumu hancur, dan roh primordialmu berada dalam hirup pikuk. Untungnya, kamu masih hidup. Anda telah gagal dalam ujian. Suara dingin Raja Pelangi Emas terdengar. Pria parubaya itu tersapu keluar dari dunia cermin dan muncul di ruang formasi di luar cermin. Hahaha, pria parubaya itu masih tertawa terbahak-bahak. Jiang mengangkat alisnya dan menunjuk jarinya, pedangki menembus kepala pria parubaya itu, dan langsung membunuhnya. Dengan pakar ini, sebagai presiden, tidak ada orang lain yang berani melangkah maju. "Kamu masuk dan coba, apapun yang kamu peroleh akan menjadi milikmu," Jiang menunjuk seorang ahli yang telah dia rekrut dan berteriak dengan dominan. Pakar ini hanya berada di surga kedua alam kaisar ilahi. Beraninya dia mencoba setelah melihat akhir yang menyedihkan dari temannya. Namun, para ahli yang telah direkrut ini roh primordialnya dikendalikan oleh orang Ji. Jika mereka tidak mematuhi perintah Jiang, mereka akan tetap mati. 2093. Tiga bulan kemudian. Engah. Hanya dalam waktu tiga bulan, kultivator nakal yang direkrut ini tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan kemudian berhenti bernapas. Setelah tersapu keluar dari dunia cermin, dia sangat mati. Di permukaan, tidak ada luka apapun, namun kenyataannya, hati daunnya hancur dan roh primordialnya hancur. Seperti yang dikatakan oleh Raja Pelangi Emas, dia telah jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki, lebih buruk dari ahli sebelumnya. Kali ini, semua orang terintimidasi. Ruang formasi sangat sunyi, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Raja Pelangi Emas ini benar-benar terlalu kejam dan tidak tahu malu. Dia menciptakan harta karun yang sangat menggoda, tetapi menyiapkan ujian yang mengerikan. Semua orang menatap harta karun itu tanpa daya, tetapi tidak dapat memperolehnya. Hati mereka terbakar oleh api keserakahan, dan itu bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuh mereka. Apa yang disebut ujian, hati, dicermin eksekusi kekecewaan. Apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Mata Su Fang bersinar dengan ketegasan. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakangnya, biar aku coba. Huang Lingyao. Su Fang kaget dan tertegun. Kemudian dia berteriak dengan dingin, Huang Lingyao, tidakkah kamu baru saja melihat betapa berbahayanya ujian cermin eksekusi kekecewaan? Apa bedanya kamu pergi ke pengadilan kematian? Tuan muda Tianpeng mencibir dengan nada menghina, seorang gadis pelayan rendahan, dewa alam abadi sejati yang tidak penting, juga berhayal untuk lulus ujian cermin eksekusi kekecewaan dan mendapatkan harta karun tertinggi. Huang Lingyao memandang Su Fang dan tersenyum, "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Su Fang menyentuh ujung hidungnya, tidak dapat berbicara. Saat berikutnya, "Su Fang, jangan lupa, saya Huang Lingyao." Huang Lingyao mengungkapkan ekspresi tegas dan tegas. Kemudian dia berkata dengan dominan, Su Fang, aku, Huang Lingyao, baik di dunia kecil atau dunia besar, adalah seorang jenius yang tiada taranya. Di banyak sekali dunia, aku tidak akan menjadi orang tanpa nama untuk waktu yang lama. Biarkan aku mencoba. Jika saya berhasil, saya akan memperoleh kekayaan tertinggi. Jika saya gagal, dao saya akan hancur, tetapi saya tidak akan menyesalinya. Kalau begitu lakukan sesukamu. Su Fang menghela nafas tanpa daya. Suasana hatinya sedang rumit. Huang Lingyao kemudian memandang tuan muda Tianpeng dengan mata sedingin es, "Tuan muda Tianpeng, saya, Huang Lingyao, selalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Suatu hari, saya akan mengembalikannya sepuluh kali lipat dan membiarkan Anda merasakan penghinaan." Tuan muda Peng surgawi mendengus dingin, "Semut kecil, mainan tuan muda ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan." Huang Lingyao tidak lagi memperhatikan Pangeran Peng Surgawi dan berteriak ke arah dalam cermin, "Raja Pelangi Emas Senior, saya ingin menjalani ujian cermin pembunuh hati kekecewaan." Dewa Alam Dewa Sejati ternyata berani memasuki cermin hati eksekusi. "Keberanianmu patut diacungi jempol. Kuharap kau tidak mati mengenaskan di cermin hati eksekusi." Suara Raja Pelangi Emas turun saat aura dewa tertinggi keluar dari cermin dan menarik Huang Lingyao ke dunia cermin. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang disebut uji coba cermin hati eksekusi. Mereka semua menatap ekspresi Huang Lingyao tanpa berkedip. Su Fang tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit khawatir. Pada awalnya, orang memperkirakan Huang Lingyao tidak akan mampu bertahan selama sebulan. Siapa yang tahu waktu akan berlalu hari demi hari? Sangat cepat, tiga tahun telah berlalu. Huang Lingyao masih berada di dunia cermin. Ekspresinya terus berubah, tetapi pemandangan menyedihkan di mana daunnya dihancurkan dan rohnya dihancurkan tidak muncul. Eh, si kecil ini agak menarik. Luar biasa, sangat luar biasa. Di dunia cermin, sosok emas muncul dari pelangi emas matahari menusuk artefak keberuntungan ilahi. Itu berubah menjadi pria parubaya yang tampak nyata. Itu adalah roh dunia yang dibentuk oleh roh primordial Raja Pelangi Emas. Penampilan Raja Pelangi Emas kasar dengan dua alis seperti pedang. Meski ia hanya dibentuk oleh secercah roh primordial, sosoknya memancarkan aura yang ganas dan mendominasi. Matanya membawa semacam semangat menghina dan sedikit sinisme. Di mata Raja Pelangi Emas, dia bisa melihat pemandangan yang dialami Huang Lingyao saat ini. Saat ini apa yang dihadapi Huang Lingyao bukanlah harta karun tertinggi, melainkan dunia spiritual ketiadaan. Di depannya ada pelangi emas. Di ujung pelangi melayang harta karun berbentuk bulan sabit. Itu adalah harta karun tertinggi yang ingin dia peroleh, tanduk di kepala ahli tertinggi klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan. Selama dia berjalan ke ujung pelangi emas, harta tertinggi klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan akan ada di ujung jarinya. Namun, di atas pelangi emas, ada banyak sosok yang menghalangi jalan Huang Lingyao. Tokoh-tokoh ini bukanlah ahli yang tiada taranya, juga bukan Big Goblin, Setan, atau ahli kebangkitan. Mereka adalah Huang Lingyao dengan aura dan ekspresi berbeda. Huang Lingyao ini adalah bagian dari roh primordialnya. Namun, bagian dari Huang Lingyao ini adalah bagian yang paling tidak ingin dia hadapi. Itu adalah bagian yang ingin dia tekan dan bahkan hapus. Pada saat ini, itu diproyeksikan dari hatinya, sebuah ilusi. Ilusi-ilusi ini tidak bisa diremehkan. Mereka seratus kali, sepuluh ribu kali lebih berbahaya daripada musuh kuat manapun. Entah itu manusia, makhluk abadi, atau dewa, akan ada hal-hal di lubuk hati mereka yang terdalam yang tidak ingin mereka hadapi, juga tidak berani mereka akui. Hal-hal ini ada yang disebabkan oleh penghinaan, ada yang karena rasa bersalah, dan ada yang karena rasa sakit yang luar biasa. Berbagai alasan menekan hati seseorang, dan akhirnya membentuk bayangan. Misalnya, ada orang yang dipermalukan oleh orang lain sehingga akan meninggalkan bayangan di hatinya seumur hidup. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menekannya, menyangkalnya, dan tidak mau memikirkannya. Namun, bayangan itu akan selalu ada. Itu tidak akan pernah hilang karena penindasan atau penolakan. Sebaliknya, itu seperti tumor ganas. Semakin ditekan, tumornya akan semakin besar karena mereka telah tertekan jauh di lubuk hati mereka. Bahkan, mereka sudah lama melupakan keberadaan mereka. Semakin lama seseorang hidup, semakin banyak orang dan hal yang dialaminya, semakin banyak pula bayangan yang ada. Bagi para kultivator, bayangan ini biasanya disebut setan batin. Cermin pembunuh hati kekecewaan begitu kuat sehingga secara langsung mengeluarkan roh jahat dari lubuk hati seseorang dan kemudian mengubahnya menjadi ilusi. Bagaimana menghadapi roh jahat adalah ujian yang harus dijalani seseorang. Penggarap berkultivasi bertentangan dengan langit, dengan ganas dan ganas. Mereka kejam dan tanpa ampun, dan bisa membunuh jutaan orang hanya dengan mengangkat tangan. Namun, berapa banyak kultivator yang benar-benar dapat menghadapi bayangan yang paling mereka takuti dan paling tidak ingin mereka ingat? Setelah ditekan oleh iblis batinnya, dao hati seseorang akan hilang, dan itu akan mempengaruhi kondisi pikiran kultivasi. Itu akan membentuk belenggu, dan akan sulit untuk dikembangkan di masa depan. Yang lebih serius adalah dao dikendalikan oleh iblis batinia, dan kesadaran roh primordial bahkan akan jatuh ke dalam kegilaan. Inilah yang disebut penyimpangan ki, dan bahkan roh primordial pun akan runtuh. Huang Linyao, kamu membunuh adikmu sendiri demi pedang guntur Yun Xiao. Saya adalah iblis batinia yang Anda tinggalkan di hati Anda saat itu. Kamu sangat tidak bermoral dan gila. Bagaimana kamu bisa menghadapiku? Tersesat, jalan. Di sisi berlawanan, wajah iblis batin Huang Lingyao ditutupi lapisan es, dan dia berteriak dengan dingin ke tubuh asli Huang Lingyao. Membunuh saudara perempuannya sendiri adalah sesuatu yang selalu ditekan oleh Huang Lingyao di dalam hatinya, dan itu adalah hal yang paling tidak ingin dia hadapi. Di masa lalu, dia mencoba yang terbaik untuk menekannya dan menemukan segala macam alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Kemudian, setelah dimarahi oleh Su Fang, Hati asli Huang Lingyao terbangun, namun masih sulit baginya untuk menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, dimarahi oleh iblis batinia di depan wajahnya, Huang Lingyao sangat kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir pingsan. Dia berjuang dalam kesakitan untuk waktu yang lama. Huang Lingyao mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mengangkat tangannya. Pedang ki hijau melintas di tangannya, dan kekuatan guntur yang luar biasa menyebar. Iblis batinia Huang Lingyao menunjukkan ekspresi mengejek. Kamu ingin membunuhku. Saya adalah bagian dari Anda. Menghapus keberadaanku sama dengan membunuh dirimu sendiri. Bisakah kamu membunuhku? Pembunuhan jantung. Tampaknya itu membunuh iblis batinnya, tetapi kenyataannya, itu membunuh dirinya sendiri. Huang Lingyao ragu-ragu sejenak. Pedang ki di tangannya hancur, dan wajahnya berlinang air mata. Dia melihat iblis batinnya Huang Lingyao di seberangnya. Mata mereka bertemu. Mata Huang Lingyao sedikit mengelak pada awalnya, tetapi akhirnya, dia secara bertahap menatap mata iblis batinnya. Saat itu, saya dibutakan oleh harta karun. Saya dibutakan oleh keserakahan dan melakukan hal seperti itu. Baru setelah Sufang mengungkapkan isi hati saya yang sebenarnya, saya menyadari bahwa saya salah. Jika Anda ingin saya menebus dosa-dosa saya dengan kematian saya, saya bersedia melakukannya. Setelah itu, Huang Lingyao menutup matanya dan wajah cantiknya menjadi tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Huang Lingyao perlahan membuka matanya dan roh jahat di seberangnya menghilang tanpa jejak. Huang Lingyao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suara iblis batiniah datang dari lubuk hatinya. Kamu berani menghadapiku, artinya kamu berani menghadapi hatimu yang sebenarnya, maka kamu lolos. Namun, aku masih ada di hatimu. Jika Anda bertindak bertentangan dengan hati Anda yang sebenarnya di masa depan, Anda akan menderita sepuluh 10 kali, seratus kali, dan Anda tidak akan pernah merasa damai. Terima kasih. Huang Lingyao langsung merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks dan senyuman tulus muncul di wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh. Dia kehilangan rasa dinginnya yang biasa dan menjadi lebih cantik. Membunuh iblis dalam diri seseorang membutuhkan keberanian dan ketekunan yang besar. Namun, Huang Lingyao yang berani menghadapi iblis dalam dirinya membutuhkan keberanian dan ketekunan yang lebih besar. Oleh karena itu, iblis batinnya melepaskan Huang Lingyao, yang berarti dia telah lulus ujian ini. Selanjutnya, Huang Lingyao menghadapi roh jahat satu persatu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di atas pelangi emas, dan seluruh dirinya menjadi sangat rileks dari dalam keluar. Relaksasi semacam ini adalah jenis kebebasan sejati yang dikejar oleh para kultivator. Tanpa disadari, Huang Lingyao hendak mencapai ujung pelangi emas. Kali ini, iblis batinia yang dihadapi Huang Lingyao membuatnya merasa sangat aneh. Wajah iblis batinia Huang Lingyao memerah, seperti wanita yang baru saja menyelesaikan pernikahannya. Huang Lingyao terkejut. Kapan aku, Huang Lingyao, Pernah tergoda oleh seorang pria seumur hidupku. Mengapa roh jahat seperti itu muncul? hardiman Huang Lingyao menatap lurus ke tubuh utama. Kamu pernah memiliki pengalaman yang tak terkendali dengan Su Fang. Mungkinkah kamu sudah lupa? Su Fang. Memikirkan pengalaman itu, Huang Lingyao terkejut dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kemudian Huang Lingyao berteriak dengan dingin. Itu karena aku dikendalikan oleh Ibu Yun. Bagaimana bisa itu menjadi hatiku yang sebenarnya? Membunuh. 2094. Iblis Batinia yang disebabkan oleh Su Fang dihancurkan oleh pedang Huang Lingyao karena dia tidak ingin menghadapi Iblis Batinia ini, apalagi menghadapinya. Dalam sekejap, pelangi emas di bawah kakinya hancur, tapi dia masih berjarak sepuluh kaki dari harta karun klan ilahi dunia bawah kegelapan yang dia inginkan. Sulit untuk mendapatkannya. Saat ini, sosok Raja Pelangi Emas muncul di depan Huang Lingyao, sayang sekali, kamu hanya selangkah lagi. Saat itulah Huang Lingyao sadar. Anak kecil, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dapat mencapai titik ini dengan budidaya alam abadi sejati kamu. Orang-orang telah memasuki perbendaharaan raja ini berkali-kali, tetapi belum ada yang mencapai langkah ini. Raja Jin Hong sangat memuji Huang Lingyao. Huang Lingyao berkata dengan enggan, tetapi saya masih gagal dan gagal lulus ujian. Raja Pelangi Emas berkata, sayang sekali warisan Kaisar Ming Yue terputus. Bukan tidak mungkin memberimu keberuntungan ini. Huang Lingyao terkejut dan gembira saat dia melihat harta karun berbentuk bulan sabit, matanya bersinar terang. Jangan terlalu cepat gembira, belum terlambat untuk membuat keputusan setelah kamu mengetahui klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan. Raja Pelangi Emas menuangkan air dingin ke Huang Lingyao. Huang Lingyao membungkuk dan berkata, "Saya baru saja akan bertanya kepada senior." Klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan sama dengan Klan Ilahi Asura. Mereka adalah klan dewa kuno. Klan Ilahi Asura lahir dari darah dan terus-menerus melahap darah untuk tumbuh lebih kuat. Mereka haus darah. Klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan lahir dari aura kematian mereka dapat menyerap aura kehidupan, yang melambangkan kematian. Penggarap yang saling mengklasifikasikan klan ilahi Asura dan klan ilahi dunia bawah kegelapan sebagai klan iblis, namun bukan itu masalahnya. Meskipun banyak klan iblis yang mengolah dunia bawah gelap, klan ilahi dunia bawah kegelapan bukanlah klan iblis. Sepertinya ada banyak manusia yang mengolah metode budidaya klan iblis, tetapi mereka bukan klan iblis. Faktanya, dao dunia bawah kegelapan juga merupakan sejenis dao tertinggi, sejenis dao kematian, dan dao kematian yang paling mendalam. Semua orang hidup dan mati. Ini adalah siklus Dao surgawi. Jadi, Grand Dao Dunia bawah bukanlah Grand Dao yang bersifat iblis atau jahat. Klan Ilahi Dark Nether pernah makmur, kemudian mereka ditelan oleh klan iblis dan menghilang dari dunia segudang. Namun, beberapa metode budidaya klan Ilahi Dark Nether diperoleh oleh klan iblis dan perlahan-lahan berubah menjadi metode budidaya iblis. Aku mendapatkan tanduk ini secara tidak sengaja ketika aku memasuki sebuah makam kuno. Setelah bertahun-tahun merenung, akhirnya aku menyadari bahwa ini adalah tanduk di kepala eksistensi tertinggi klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan bernama Kaisar Mingyue. Tanduk ini juga berisi warisan tertinggi klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan. Jika kamu mengembangkan metode budidaya klan Nether Yin Ilahi, kamu akan menjadi dingin dan tanpa ampun, seperti dewa kematian. Jika kamu tidak setia pada hatimu, kamu bahkan akan menjadi monster kematian yang dingin. Pikirkan baik-baik, apakah kamu masih ingin mendapatkan warisan Ras Ilahi? Raja Pelangi Emas menjelaskan dengan sabar. Huang Lingyao terdiam lama, dan akhirnya berkata dengan tegas, "Senior, saya bersedia. Sangat bagus." Saat Raja Pelangi Emas mengangguk, kekuatan suci spasial menyapu dan menyelimuti Huang Lingyao dan Harta tertinggi Klan Ilahi Dunia Bawah Kegelapan yang berbentuk Bulan Sabit. Lalu, mereka menghilang tanpa jejak. Di cermin-cermin Algojo kekecewaan. Lebih dari seratus tahun telah berlalu sejak Huang Lingyao memasuki dunia cermin. Huang Lingyao tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menghilang dari dunia cermin. Adapun harta karun tertinggi klan ilahi dunia bawah kegelapan, yang terdaftar sebagai harta karun tingkat surga oleh Raja Pelangi Emas. Huang Lingyao benar-benar lulus ujian dan memperoleh warisan. Su Fang terkejut dan kaget. Dewi Luo juga terkejut. Pangeran Peng Surgawi berteriak tak percaya, bagaimana ini mungkin? Seorang pelayan rendahan di bawahku bisa mendapatkan harta karun tertinggi yang setara dengan pelangi emas matahari yang menusuk. Su Fang membalas, Pangeran Peng Surgawi adalah seorang bangsawan. Sayang sekali tubuhmu bau. Aku tidak melihat betapa mulianya dirimu. Aku akan membunuhmu. Luka Pangeran Peng Surgawi ditusuk lagi oleh Sufang. Dia sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan konsekuensi dari serangannya, dia harus menelan amarahnya. Ji tiba-tiba berkata, Su Fang, bakatmu luar biasa. Mari kita masuk ke cermin eksekusi kekecewaan bersama-sama. Apakah kamu berani? Su Fang menjawab dengan dominan, jika kamu, Ji Uji, berani, mengapa aku, Su Fang, tidak berani? Pangeran Peng Surgawi berteriak, ikut sertakan aku juga. Tiba-tiba, Dewi Luo berkata dengan tenang, ikut sertakan aku juga. Pangeran Peng Surgawi mendekati Dewi Luo dan berkata sambil tersenyum, Nona, bukankah sayang jika kamu mati di cermin pengeksekusi kekecewaan dengan kecantikanmu yang tiada taraf? Kemudian, dia berkata dengan bangga, Nona, Anda dapat memberitahu saya harta apa yang Anda inginkan. Bahkan jika sulit bagi saya untuk mendapatkannya di dunia cermin, klan Dewa Peng Surgawi masih dapat mengeluarkan beberapa artefak dewa tingkat tertinggi. Dewi Luo mengerutkan kening dan bergerak ke belakang Sufang. Sufang mencibir dan berkata, Pangeran Peng Surgawi, mohon menjauhlah. Pangeran Peng Surgawi memandang Sufang dengan tatapan tajam. Sufang, apakah kamu mencoba mengganggu urusanku? Sufang berkata tanpa daya, Pangeran Peng Surgawi, bisakah kamu menjauh? Kamu benar-benar bau. Pangeran Peng Surgawi tersandung dan hampir muntah darah lagi. Teman-teman kecil, bersiaplah. Aku tidak sabar untuk melihat betapa jeleknya dirimu di cermin eksekusi kekecewaan. Tawa aneh Raja Pelangi Emas terdengar dari kedalaman dunia cermin. Kemudian, permukaan cermin beriak dan kekuatan ilahi keluar dari cermin pengeksekusi kekecewaan. Itu menyapu Sufang, Jiuji, pangeran peng surgawi, dan Dewi Luo ke dalam cermin. Ledakan. Sufang merasakan pemandangan di depannya berubah drastis. Dia tiba di ruang putih dan kosong. Suara Raja Pelangi Emas terdengar. "Nak, harta apa yang kamu inginkan dariku?" Sufang menjawab tanpa ragu, "Pelangi Emas Matahari yang menusuk. Kamu ingin mendapatkan artefak dewa tertinggi milikku?" Kamu memang ambisius. Aku harap kamu tidak mati terlalu mengenaskan. Hehe. He. Raja Pelangi Emas Matahari yang menusuk muncul di kejauhan saat tawa jahatnya bergema. Su Fang ingin berjalan menuju Piercing Sun Golden Rainbow, tetapi dia merasa sulit untuk mengambil langkah maju. Nak, nikmati perlahan rasa sakit karena jantungmu ditusuk. Pelangi emas membentang dari kaki Su Fang hingga ke kejauhan, sampai ke tempat pelangi emas Piercing Sun berada. Suara Raja Pelangi Emas menjadi sangat dingin. Sesaat kemudian, banyak sosok muncul dari pelangi emas. Setiap sosok adalah tiruan dari Sufang. Namun, pakaian di tubuh mereka, penampilan mereka, ekspresi mereka, dan aura yang mereka pancarkan semuanya berbeda. Dari iblis batinia ini, Su Fang melihat dirinya dari dunia kecil hingga dunia besar, hingga ke berbagai dunia. Su Fang menyadari bahwa dia bisa bergerak sekarang, jadi dia berjalan ke depan. Iblis batinia, Su Fang, menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin, Su Fang, apakah kamu mengenaliku? Siapa kamu? Su Fang merasakan perasaan yang sangat familiar namun sangat asing dari tubuh orang lain. Menghadapi sosok ini, Su Fang tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia gemetar dan ingin menghindarinya, tapi dia tidak berani menghadapinya. Kamu gagal menerobos ke alam berikutnya. Semua meridian di tubuhmu terpelintir dan berubah bentuk, dan kamu menjadi cacat. Jika bukan karena kamu tidak berguna, bagaimana kakek bisa dibunuh oleh keluarga Wu? Aku adalah kamu, iblis batinia yang tidak ingin kamu hadapi dengan cara apapun. Suara iblis batinnya Sufang seperti pedang tajam dengan kejam menusuk hati Sufang. Dalam sekejap, rasa sakit yang tak terlukiskan dengan cepat menyelimuti tubuh dan pikiran Sufang. Kenangan yang telah lama tersegel langsung mengalir di benaknya. Sufang tidak akan pernah melupakan adegan itu, tapi dia tidak berani mengingatnya seumur hidupnya. Kakeknya yang berambut putih terbaring di tumpukan mayat yang dingin. Kakeknyalah yang paling mencintainya. Senyuman penuh kebajikan dan tawa hangat kakeknya hanya akan menjadi kenangan abadi. Langit runtuh dan bumi retak. Rasa sakit yang merobek sepertinya merobek jiwanya. Wajah Sufang langsung berkaca-kaca. Ya, kalau bukan karena aku tidak berguna, bagaimana kakek bisa dibunuh oleh keluarga Wu? Sufang bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa sakit. Cermin penghakiman kekecewaan sangat kejam. Ini secara langsung mengungkap sisi paling menyakitkan dari hati Sufang, menyebabkan Sufang tanpa sadar tenggelam dalam rasa sakit yang luar biasa dan menyalahkan diri sendiri. Pangeran Tianpeng, Ji Uji, dan Dewi Luo saat ini berada di cermin penghakiman kekecewaan. Masing-masing dari mereka mempunyai pengalaman berbeda. Saat kamu masih kecil, kamu dimarahi oleh ayahmu karena merampas mainan dari adik laki-lakimu. Kamu menyimpan dendam di hatimu dan diam-diam meracuni adikmu sampai mati. Ketika kamu baru saja dewasa, kamu menjadi gila dan memperkosa ibu tirimu. Belakangan, kamu takut hal-hal akan terungkap, jadi kamu membunuh ibu tirimu untuk membungkamnya. Sosok-sosok yang dihadapi Pangeran Tianpeng adalah semua hal yang telah ia coba sembunyikan semaksimal mungkin dalam hidupnya. Pada saat ini, semuanya disingkapkan oleh cermin penghakiman kekecewaan dan berubah menjadi ilusi. Pangeran Tianpeng terdiam pada awalnya saat rasa malu muncul di wajahnya. Lambat laun, ekspresinya menjadi buas dan kasar. Ras Tianpeng saya percaya pada kebebasan dan tidak terkendali. Kita bisa menjelajahi dunia dan melakukan apapun yang kita inginkan. Siapapun yang berani menghalangiku, aku akan membunuh. Jika Tuhan menghalangiku, aku akan membunuh Tuhan. Jika setan menghalangi saya, saya akan membunuh setan. Biarpun mereka orang tuaku, aku akan membunuh siapapun yang berani menghalangiku. Bunuh, bunuh, bunuh kekuatan ilahi Pangeran Tianpeng yang melimpah meledak dan membunuh Iblis Batinia. Satu demi satu, dia memang ganas. Jika dia bertemu dewa, dia akan membunuh dewa. Jika dia bertemu setan, dia akan membunuh setan. Uji mengolah teknik kelahiran kembali sembilan revolusi dan telah mengolahnya selama enam masa kehidupan. Roh jahat yang telah diatakan bahkan lebih banyak daripada Su Fang dan Pangeran Tian Peng. Pelangi emas dipenuhi dengan setan batin. Saya, Ji Wuji, telah mengumpulkan bakat enam masa kehidupan. Saya pasti akan melangkah ke puncak kultivasi. Bahkan Dao Surgawi tidak akan bisa menghentikan saya. Saya, Ji Wuji, tidak akan peduli hanya dengan iblis batiniah. Ji Wuji tersenyum anggun dan melangkah maju dengan aura yang memandang rendah Dao Surgawi. Dia melewati iblis batiniah di depannya. Iblis batiniah hancur dan menghilang ke dalam tubuhnya. Antara Pangeran Tianpeng Peng dan Ji Wuji, yang satu langsung membunuh Iblis Batinia, sementara yang lain langsung meremehkan keberadaan Iblis Batinia. Raja Pelangi Emas, yang diam-diam menonton, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat melihat penampilan ketiganya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Dewi Luo. Raja Pelangi Emas tercengang dengan apa yang dilihatnya. Pelangi Emas di bawah kaki Dewi Luo kosong. Tidak ada satupun roh jahat yang terlihat. 2095. Mungkinkah wanita ini memiliki dao tanpa celah yang legendaris? atau apakah cermin hati kekecewaan tidak mampu mengeluarkan roh jahat di dalam hatinya Raja Pelangi Emas terkejut dan bingung Dewi Luo berjalan di atas pelangi emas dengan tenang baginya Sun Piercing Golden Rainbow seperti mengambil sesuatu dari sakunya Menipu ini curang Raja Pelangi Emas menyaksikan hartanya akan diambil oleh Dewi Luo bagaimana dia bisa menerima ini Saat ini Su Fang sedang menghadapi ujian besar hatinya terus-menerus berjuang. Dia tenggelam dalam sikap menyalahkan diri sendiri dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, belum lagi lulus ujian Raja Pelangi Emas, dia bahkan mungkin dikendalikan oleh iblis batiniah dan daunnya akan hancur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, wajah baik hati kakek Su Fang muncul lagi di benaknya. Jika kakek masih hidup, dia tidak akan ingin melihatku seperti ini. Tidak, keadaanku saat ini tidak benar. Saya harus diam, berjuang demi Dao Agung. Su Fang tiba-tiba teringat pada perjuangan untuk Dao besar yang diajarkan Su Wan Zen kepadanya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dao adalah sebuah jalan, hanya mereka yang bisa membedakan arah yang bisa berjalan sampai akhir. Mereka yang mengembara tidak akan pernah bisa membedakan arah dan hanya akan tersesat di jalan. Mereka yang memiliki hati yang berani akan dengan berani melangkah maju. Petik 2. Su Fang membaca ulang kitab suci, berjuang untuk Dao besar, dan hatinya perlahan-lahan menjadi jernih. Dalam hidup seseorang, siapa yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri? Berapa banyak hal tak terkendali yang harus mereka alami? Sekalipun seorang kultivator bisa mengendalikan kekuatan alam, tetap saja sulit untuk lepas dari takdir. Saya mengandalkan diri saya sendiri untuk mematahkan belenggu selangkah demi selangkah. Dari seorang kultivator rendahan di dunia kecil, saya menjadi ahli di alam semesta dan secara bertahap memperoleh kemampuan untuk mengendalikan masa depan dan nasib. Saya tentu saja sedih atas kematian kakek, tapi itu jelas bukan alasan bagi saya untuk menyalahkan diri sendiri. Alasan mengapa iblis batiniah muncul adalah karena hatiku mengingatkanku Mata Sufang tiba-tiba menjadi cerah dan bersemangat. Iblis batinia Sufang mengungkapkan ekspresi mengejek, "Kamu bisa membunuhku, mengabaikanku, atau menemukan seribu atau sepuluh ribu alasan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah aku. Bagaimana aku bisa bunuh diri? Aku tidak akan mengabaikanmu dan menggunakan kebohongan untuk menipu hatiku. Sebaliknya, saya ingin berterima kasih." Iblis batinia saya saat ini, Sufang sedang bersemangat. Iblis batin Sufang berkata dengan heran, "Terima kasih." Mungkinkah Anda kehilangan akal sehat? Bukan saja kamu tidak membunuhku, kamu bahkan ingin berterima kasih padaku. Itu benar, keberadaanmu bukan untuk membelengguku, tapi untuk terus mengingatkanku agar menjadi lebih kuat, memiliki kemampuan untuk melindungi keluarga dan teman-temanku, dan pada saat yang sama, untuk mengubah nasibku sendiri. Justru karena keberadaanmu aku mampu menghadapi musuh yang lebih kuat berkali-kali, melampaui diriku sendiri, dan mencapai apa yang aku miliki saat ini. Anda telah banyak membantu saya, jadi mengapa saya harus menekan Anda? Kenapa aku harus membunuhmu? Su Fangda melangkah maju dan membuka tangannya untuk memeluk iblis dalam dirinya. Dalam sekejap, hilangnya iblis batin bukan karena disembunyikan, tetapi karena telah menyatu dengan tubuh asli Su Fang, menjadi bagian dari dirinya. Su Fang tiba-tiba merasa sangat rileks. Apalagi dia merasa lebih lengkap. Hatinya tidak hanya menjadi lebih keras, tetapi juga menjadi lebih sempurna. Huang Lingyao menghadapi iblis batin secara langsung, Pangeran Tianpeng membunuhnya, dan Ji Wuji mengabaikan keberadaan iblis batin. Dewi Luo tidak memiliki iblis batin di dalam hatinya. Namun, Su Fang memilih metode yang benar-benar berbeda dari metode lainnya. Dia tidak hanya menghadapi iblis batin dengan tenang, tetapi dia juga menerima iblis batin miliknya dengan tenang. Tingkat Heart mereka dapat ditentukan dari sini. Sejak saat itu, iblis batin tidak lagi menjadi belenggu bagi budidaya Su Fang. Sebaliknya, hal itu menjadi bantuan yang ampuh. Setelah menerima semua iblis batin, Su Fang akan mampu mencapai alam kebebasan batin yang diimpikan oleh para kultivator. Selanjutnya, Su Fang bertemu dengan lebih banyak iblis batin. Di depan gerbang, Siansa Pangeran Sue memotong salah satu lengannya dan dengan paksa mengambil harta Dharma miliknya. Adegan memalukan seperti itu juga meninggalkan iblis batin di hati Sufang. Meskipun Pangeran Sue sudah lama meninggal, iblis batin masih ada. Sufang menggunakan metode yang sama untuk menerima iblis batin dari lubuk hatinya. Dia menemukan sisi menguntungkannya, dan iblis batin segera menghilang. Sama seperti ini, iblis batin diterima dan diintegrasikan oleh Sufang. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan dia berjalan di atas pelangi emas seolah-olah sedang terbang. Ki 8 CBSP. Eh, anak ini, anak ini benar-benar lulus ujian dengan cara ini. Raja Pelangi Emas memperhatikan pemandangan ini dan langsung terkejut. Luar biasa, anak ini bahkan lebih luar biasa daripada wanita yang memperoleh warisan ras ilahi dari dunia bawah kegelapan. Bahkan aku jauh lebih rendah darinya saat itu. Raja Pelangi Emas menghela nafas berulang kali. Bahkan ada kekaguman di matanya saat dia melihat Sufang. Anak ini mengambil batu matahari emas dan banyak harta lainnya dengan sebuah tipuan. Dia bukan orang baik. Saya benar-benar tidak rela memberikan piercing sun golden rainbow kepadanya begitu saja. Wanita tanpa iblis batin itu agak misterius. Memberikan piercing sun golden rainbow padanya juga bukan hal yang kuinginkan. Apa yang harus saya lakukan? Raja pelangi emas memandang Su Fang dan kemudian pada Dewi Luo yang hendak mencapai pelangi emas matahari yang menusuk. Dia sangat tidak rela. Dia merenung dalam waktu lama. Raja pelangi emas mencibir. Dia sudah punya ide. Dewi Luo melihat pelangi emas matahari yang menusuk berada dalam jangkauannya. Tiba-tiba, pelangi emas di bawah kakinya bergerak dan bersilangan dengan pelangi emas lainnya. Raja pelangi emas, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Dewi Luo mengetahui niat raja pelangi emas dan segera berteriak, "Kembali pada kata-kataku! Tidak, saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Mengapa saya menarik kembali kata-kata saya?" Suara raja pelangi emas terdengar, "Namun hanya ada satu Piercing Sun Golden Rainbow, bukan hanya kamu yang bisa lulus ujianku. Bagaimana aku bisa memberikan Piercing Sun Golden Rainbow kepadamu?" Dewi Luo tercengang, siapa lagi yang bisa lulus ujian? Segera setelah itu, dia melihat Su Fang berjalan dengan langkah besar di atas pelangi emas. Itu dia. Dewi Luo terkejut. Melihat Dewi Luo, Su Fang tidak terkejut. Dia tidak menyangka Dewi Luo begitu luar biasa. Dia lulus ujian jauh lebih cepat darinya. Suara Raja Pelangi Emas terdengar lagi. Di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa menang. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberikan Anda tes lagi. Anda akan menyukai pengaturan yang saya miliki untuk Anda. Hehe. He. Dari tawa Raja Pelangi Emas, Su Fang mencium adanya konspirasi. Hatinya ada di mulutnya. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka mulai berputar dan terdistorsi. Ruang yang semula berwarna putih tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Raja Pelangi Emas, apa yang kamu lakukan? Su Fang merasa seperti dia akan menerobos gerbang neraka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dewi Luo yang selalu tenang juga mengalami perubahan ekspresi. Karena kalian berdua memenuhi syarat untuk mendapatkan artefak ilahi tertinggi saya, maka saya akan membiarkan kalian berdua bertarung. Kalian berdua adalah pria dan wanita. Menurutmu tes seperti apa yang akan kuberikan padamu? Tawa bangga Raja Pelangi Emas bergema di angkasa. Dalam sekejap, dunia berputar. Su Fang dan Dewi Luo kehilangan kesadaran pada saat bersamaan. Ketika dia bangun, Su Fang berada di kota yang ramai di dunia fana. Identitasnya adalah seorang siswa di sebuah sekolah. Su Fang telah melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Dia hanya sesekali muncul dalam mimpinya. Seperti siswa lain yang berasal dari latar belakang miskin, Su Fang belajar dengan giat. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa lulus ujian kekaisaran dan memperoleh penghargaan ilmiah. Pada hari ini, seorang siswa perempuan datang ke sekolah. Namanya Luo Tian. Penampilannya yang tiada taraf, temperamennya, dan perasaan dejavunya membuat Su Fang tergila-gila. Dia melakukan yang terbaik untuk mengejarnya. Pria itu bersumpah dengan sungguh-sungguh, tapi dia hanya rakus terhadap penampilan wanita. Kecantikan menjadi tua dengan menjentikan jari. Jika suatu hari nanti aku menjadi tua, apakah kamu masih akan memperlakukanku seperti ini? Ya, suatu hari nanti kamu akan memperoleh kemuliaan dan kekayaan. Kamu akan dikelilingi oleh keindahan. Kamu pasti akan membenciku dan meninggalkanku. Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama. Saat bencana datang, mereka akan terbang terpisah. Di saat bahaya, kamu pasti akan meninggalkanku. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keduanya bertemu dan saling mengenal. Pada akhirnya, mereka jatuh cinta. Seperti ribuan remaja putra dan putri, mereka mengucapkan sumpah cinta yang hikmat dan menjadi pasangan. Hal-hal sepele dan kehidupan yang miskin melemahkan rasa manis dan kasih sayang. Namun, mereka tidak mampu melahap cinta Su Fang pada Luotian. Luotian juga secara halus dipengaruhi oleh Su Fang. Di hari-hari biasa, keduanya saling tertular aroma. Mereka secara bertahap berasimilasi satu sama lain. Pandangan, desahan, senyuman, semuanya akan bergema di hati masing-masing. Setelah 20 tahun menjalani hari-hari biasa, Su Fang memasuki usia parubaya. Keberuntungan terus datang. Pertama, dia lulus ujian kekaisaran. Kemudian, dia menerima bantuan kaisar. Dia dengan cepat menjadi pejabat penting dengan kekuasaan besar. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan kedudukan yang tinggi. Siapa sangka akan terjadi situasi yang tidak terduga? Bencana tak terduga turun dari langit. Api menghancurkan penampilan Luotian yang tiada taranya. Dia menjadi sangat jelek, hatinya juga seperti abu mati. Setelah kaisar mengetahui hal ini, dia menjodohkan sang putri dengan sufang. Namun, sufang mengundurkan diri dan menolak. Ia membawa istrinya yang jelek itu kembali ke kampung halamannya untuk hidup mengasingkan diri. Suatu hari, sufang membawakan pil. Dia mengatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Itu adalah pil yang bisa mengembalikan penampilan Luotian. Setelah Luotian meminum pil itu, dia melihat ke cermin, seperti yang diduga, penampilannya berubah drastis. Dia tidak hanya mendapatkan kembali penampilan sebelumnya, dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Saat itulah Luo Tian tersenyum, simpul di hatinya telah terlepas. Namun, saat Su Fang tidak berada di sisinya, Luo Tian menitikkan air mata. Luo Tian tahu pil itu palsu. Cermin itu adalah sesuatu yang suaminya telah menghabiskan seluruh kekayaannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke gunung spiritual untuk ditukar dengan seorang kultivator. Itu adalah harta karun yang bisa mengubah penampilan seseorang. Itu hanya untuk melepaskan ikatan di hati istrinya dan memenangkan senyumnya. Namun suaminya yang bodoh tidak mengetahui bahwa cermin bukanlah satu-satunya benda yang dapat memantulkan wajah seseorang. Keduanya berangsur-angsur menjadi tua. Saat itu terjadi kekacauan. Keduanya mengungsi ke Gunung Tandus untuk menghindari bencana. Mereka kehabisan makanan dan hanya tersisa kue biji wijen. Hanya ketika mereka berdua sangat lapar, Su Fang mengeluarkan kue biji wijen dari dadanya dan membaginya menjadi dua. Dia memberikan separuh kuenya kepada istrinya dan menyimpan separuhnya lagi untuk dirinya sendiri. Luo Tian bertanya, Mengapa kamu tidak memberiku seluruh kuenya? Su Fang menjawab dengan jujur, "Setelah makan kue itu, aku akan mempunyai kekuatan untuk keluar dan mencari makanan. Terlebih lagi, jika saya mati di bawah tapak kaki tentara atau di mulut binatang buas saat saya keluar, Anda akan merasa tidak nyaman. Dengan cara ini, saya juga akan merasa tidak nyaman." Setelah mengatakan ini, keduanya saling memandang dan tersenyum. Usai menyantap kue, pasangan suami istri tersebut saling mendukung saat meninggalkan tempat pengungsian. Namun, mereka bertemu dengan tentara yang melarikan diri Keduanya tidak punya tempat untuk lari. Mereka duduk di tanah dan berpelukan saat mereka mati. Ledakan. 2096. Su Fang memandang Dewi Luo. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia berada di dunia nyata atau di dunia fantasi. Merasakan aura Dewi Luo, istrinya di dunia fantasi, Luo Tian, tidak berbeda dengan Dewi Luo dalam hal penampilan, temperamen, dan ucapan. Su Fang bahkan mengetahui bahwa setiap bagian tubuh Dewi Luo, termasuk tahi lalat di dadanya, sangat familiar. Semua yang dialami bersama Dewi Luo di dunia fantasi bagaikan mimpi. Setiap adegan terukir kuat di hatinya. Bahkan adegan bercinta dan persetubuhan pun begitu nyata, seolah ia mengalaminya sendiri. Reinkarnasi seumur hidup membuat Su Fang mengenang tanpa henti. View gelombang. Su Fang mengatur napasnya dan menenangkan diri. Jadi apa yang aku alami barusan hanyalah ilusi? Su Fang mengerti. Saat berikutnya, Su Fang meraung marah, "Raja pelangi emas, dasar bajingan hina dan tak tahu malu!" Kamu benar-benar menggunakan ilusi untuk menggodaku. Dia baru saja menghabiskan seumur hidup bersama Dewi Luo. Meski hanya ilusi di dunia spiritual, komunikasi dan fusi di dunia spiritual lebih rahasia dibandingkan dunia fisik. Dia sebenarnya diatur untuk menghabiskan seumur hidup dengan seorang wanita asing. Itu membuat Su Fang merasa seperti sedang digoda dan dipermainkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang lebih buruknya adalah segala sesuatu di dunia fantasi diawasi oleh orang tua mesum. Bahkan hal paling rahasia seperti hubungan intim dengan Dewi Luo di dunia fantasi mungkin terlihat jelas oleh Raja Pelangi Emas yang mesum. Memikirkan hal ini, Su Fang merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia berharap bisa membunuh Raja Pelangi Emas untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, suara terkejut Raja Pelangi Emas terdengar, "Eh, bukankah kita semua harus terbang saat terjadi bencana? Mengapa seperti ini? Kedua anak kecil ini sungguh luar biasa. Ini terlalu mengejutkan." Suara sombong Golden Rainbow King terdengar, Nak, jika bukan karena aku, apakah kamu memiliki kesempatan untuk menghabiskan seumur hidup dengan kecantikan yang tiada taraf? Anda adalah seekor katak yang telah memakan daging angsa. Bukan saja kamu tidak bersyukur, kamu malah menyalahkanku. Logika macam apa ini? Jin Hong Wang, kamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, hina, dan hina. Su Fang menggertakkan giginya, tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengutuk Jin Hong Wang. Jin Hong King, haruskah aku berterima kasih juga? Suara tenang Dewi Luo kini dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Jelas sekali, dia sangat marah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia fantasi tidak berbeda dengan kenyataan kecuali kurangnya hubungan fisik. Faktanya, itu lebih tak terlupakan daripada kenyataan. Tidak peduli wanita manapun, itu tidak bisa ditoleransi. Melihat ekspresi Dewi Luo, Su Fang merasa sedikit kecewa karena suatu alasan. Raja Pelangi Emas terkekeh dan berkata, Gadis kecil, anak laki-laki ini sungguh luar biasa. Kamu dan dia adalah pasangan yang dibuat di surga. Kursi ini hanya mengikuti kehendak surga dan menjodohkan kalian berdua. Kamu tidak perlu berterima kasih. Saya, Anda berdua menghabiskan seumur hidup bersama dan sangat mencintai satu sama lain. Ini benar-benar mengharukan. Bahkan aku, yang sudah meninggal, sangat tersentuh sampai-sampai aku berada dalam kekacauan total. Beri aku pelangi emas matahari yang menusuk. Meskipun Dewi Luo sangat marah, dia tidak mau terlibat dalam masalah ini. Tidak ada gunanya terlibat dalam masalah ini. Banyak hal telah terjadi, bahkan jika dia membunuh Jin Hong Wang, itu tidak ada gunanya Apalagi Jin Hong Wang sudah meninggal Sekarang, dia hanya tersisa sedikit kesadaran roh primordial Biarpun dia membunuhnya ribuan kali, apa gunanya? Jin Hong Wang berkata, kalian berdua masih seimbang Sulit bagiku untuk memutuskan siapa pemilik Piercing Sun Golden Rainbow Lebih baik kalian berdua mendiskusikannya Bagimu, Piercing Sun Golden Rainbow hanyalah artefak penciptaan ilahi Bagi saya, ini sangat penting ini bahkan terkait dengan kelangsungan hidup tiga alam. Saya harus mengambil Piercing Sun Golden Rainbow. Dewi Luo memandang Su Fang. Nada suaranya dipenuhi dengan keseriusan yang tidak dapat dipahami Su Fang. Ini terkait dengan kelangsungan hidup tiga alam. Su Fang terkejut. Keberlangsungan tiga alam. Apakah terjadi sesuatu pada tiga alam? Tanpa menunggu Su Fang berbicara, sosok Jin Hong Wang muncul di angkasa dan bertanya dengan tidak sabar. Dewi Luo memberitahunya tentang perubahan yang terus-menerus di langit dan bumi. Saya tidak menyangka Dao Surgawi berada di ambang kehancuran. Jin Hong Wang menghela nafas. Nada suaranya membosankan, dan tidak ada lagi kesombongan dan tawa. Jin Hong Wang melanjutkan, Gadis kecil, kamu melebih-lebihkan Piercing Sun Golden Rainbow milikku. Meskipun artefak penciptaan ilahi memiliki kekuatan penciptaan, tidak mungkin menghentikan perubahan di langit dan bumi. Jin Hong Wang, kamu pernah menggunakan Piercing Sun Golden Rainbow untuk memasuki gunung langit agung. Dewi Luo bertanya dengan tenang. Ki 8 CBSP Sosok Jin Hong Wang bergetar seperti tersambar petir. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Hati Su Fang sedang kacau. Gunung Surgawi yang agung. Itu diciptakan secara pribadi oleh Yang Mulia Surgawi yang menciptakan alam semesta dan disegel oleh kemampuan tertinggi. Dikatakan bahwa penerus Yang Mulia Surgawi tinggal di Gunung Surgawi yang agung. Setiap 1,2 miliar tahun, Gunung Surgawi yang agung akan membuka dan merekrut para jenius yang tiada taranya untuk berkultivasi di Gunung Surgawi yang agung. Dikatakan bahwa seseorang dapat memasuki gunung surgawi yang agung dengan harta karun tertinggi, tetapi keberadaan harta karun ini tidak diketahui. Selain keberadaan tertinggi tersebut, hampir tidak ada seorang pun di alam semesta yang mengetahui keberadaan gunung surgawi yang agung. Su Fang hanya pernah mendengarnya dari Mo Tiangong sekali. Kekuatan jahat yang menyebabkan perubahan di langit dan bumi berasal dari gunung surgawi. Tujuan dari diadakannya pertemuan pertempuran anak ilahi adalah untuk memilih para jenius yang tiada taranya untuk memasuki gunung langit surgawi dan mencari tahu alasan perubahan di langit dan bumi. Kemudian mereka akan mencoba menghentikan terjadinya perubahan. Tiba-tiba Jin Hongwang telah menggunakan piercing sun golden rainbow untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Mungkinkah piercing sun golden rainbow menjadi harta karun tertinggi untuk memasuki gunung surgawi yang agung? Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah tujuan Dewi Luo datang ke Harta Karun Jin Hongwang adalah untuk mendapatkan pelangi emas Matahari yang menusuk dan memasuki Gunung Surgawi yang Agung. Identitas dan latar belakang Dewi Luo membuat Su Fang merasa semakin misterius. Itu benar. Saat itu, aku menggunakan Piercing Sun Golden Rainbow untuk memasuki pinggiran Gunung Surgawi yang Agung. Jin Hong Wang berkata dengan suara gemetar. Jelas sekali, pengalaman Gunung Surgawi yang Agung membuatnya gemetar ketakutan. Su Fang bertanya dengan heran, Jin Hong Wang, kamu hanyalah seorang pencuri. Mengapa kamu menyelinap ke Gunung Langit Surgawi saat itu? Maling. Jin Hongwang terkekeh dan ada sedikit kemarahan dalam tawanya. Itu benar, saat itu, aku memang seorang pencuri terkenal. Bukankah ini semua berkat suku Ilahi yang kuat dan ahli yang tiada taranya? Saat itu, aku adalah seorang tentara bayaran dan menjalani kehidupan penuh darah di ujung pedang. Selama misi berburu harta karun, saya secara tidak sengaja memperoleh kekayaan tertinggi dan itu adalah Piercing Sun Golden Rainbow. Pada akhirnya, para ahli yang sok suci dan sekte-sekte yang saleh, tetapi kemudian beberapa ahli yang tiada taranya dan suku ilahi kuno mulai memburu saya dengan gila-gilaan. Beberapa sekte lurus mengejarku karena alasan besar, mengklaim bahwa aku mencuri artefak penciptaan ilahi mereka, pelangi emas matahari yang menusuk. Ada juga beberapa ahli yang tiada taranya, yang alasannya bahkan lebih sederhana. Mereka percaya bahwa saya tidak layak memiliki piercing Sun Golden Rainbow. Pelangi emas matahari yang menusuk berada di tanganku adalah dosa terbesarku, dan aku pantas mati. Pada titik ini, Raja Pelangi Emas mengeluarkan tawa dingin yang dipenuhi dengan arogansi dan keliaran. Su Fang terdiam. Dari dunia kecil ke dunia besar dan kemudian ke banyak sekali dunia, Su Fang telah memahami hal ini. Dunia kultivasi adalah dunia di mana Anda memakan saya, saya memakan Anda, dan manusia memakan manusia. Pertemuan Jin Hong Wang sangat umum. Itu terjadi setiap saat. Dengan bantuan Piercing Sun Golden Rainbow, aku tidak hanya lolos dari perburuan berulang kali, aku juga dengan gila-gilaan membalas dendam pada orang-orang yang mengejarku. Aku menggunakan segala cara untuk mencuri dan merampok segalanya dari mereka. Begitu saja, kekuatanku menjadi semakin kuat, dan aku bahkan mendapatkan nama termasyur Jin Hong Wang. Kemudian, saya menjadi semakin tidak bermoral. Saya bahkan berani mencuri dan merampok beberapa suku dewa kuno dan keberadaan tertinggi. Sampai suatu hari, aku mengetahui tentang Gunung Langit Agung dari buku rahasia suku dewa kuno. Oleh karena itu, aku sangat berani dan memutuskan untuk menyelinap ke Gunung Langit-Langit Agung untuk mencuri harta karun tertingginya. Namun, saya masih melebih-lebihkan diri saya sendiri. Saya melebih-lebihkan kekuatan pelangi emas matahari yang menusuk. Segera setelah saya memasuki gunung surgawi yang agung, saya ditemukan oleh keberadaan tertinggi gunung surgawi yang agung. Hanya dengan pandangan sekilas, saya sangat terkejut. Terluka dan hampir kehilangan nyawaku. Di mata ahli itu, aku hanyalah makhluk rendahan seperti lalat atau semut. Dia bahkan tidak repot-repot membunuhku. Kalau tidak, bahkan dengan piercing sun golden rainbow, aku tidak akan bisa melarikan diri dari gunung surgawi yang agung. Jin Hongwang merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan, dan nada suaranya membawa semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Hati Su Fang juga sedang kacau. Kemisteriusan dan kekuatan Gunung Surgawi jauh melampaui imajinasinya. Ekspresi Luo Binghe setenang sumur kuno, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkannya. Di Gunung Surgawi yang agung, saya menemukan rahasia yang mengejutkan. Jadi, aku punya tujuan dan membuat harapan besar dalam hidupku. Setelah melarikan diri dari Gunung Surgawi, saya menjadi semakin gila. Saya terus mencuri, merampok, dan menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya saya akan membuat marah ahli tertinggi dari dunia ilahi kuno. Dia secara pribadi menyerang saya dan melukai saya dengan parah. Saya melarikan diri ke dalam jurang pesawat untuk berjuang di ambang kematian. Pada akhirnya, saya tetap saja tidak bisa lepas dari kematian. Saya meninggalkan dunia yang hancur dan roh dunia yang dibentuk oleh kesadaran roh primordial saya. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak bisa memenuhi keinginan besar saya. Oleh karena itu, saya menyesalinya seumur hidup. Kali ini, aku sengaja menggunakan pesawat ulang alik pelangi penusuk langit untuk menarik orang-orang jenius ke dalam duniaku yang hancur. Saya berharap dapat menemukan penerus dan memenuhi keinginan saya suatu hari nanti. Tidak peduli siapa yang mendapatkan piercing sun golden rainbow milikku, mereka semua adalah penerusku. Mereka harus bersumpah untuk memenuhi keinginanku. Jin Hongwang berkata dengan lemah. Rahasia apa yang kamu temukan tentang Gunung Surgawi yang agung? Apa harapanmu? Su Fang bertanya dengan heran. Perjalanan ke Gunung Surgawi itu membuatku mengerti bahwa semua kultivator dari tiga alam, goblin besar, ras iblis, dan semua bentuk kehidupan lainnya hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Tentu saja, itu termasuk kamu, gadis ini, dan aku. Kita semua seperti itu. Harapan terbesarku adalah melompat keluar dari sumur ini dan melihat pemandangan tak berujung di luar. 2097. Katak di dasar sumur, dengan baik. Perkataan Raja Pelangi Emas membuat Su Fang bingung, seolah mengerti tapi belum sepenuhnya. Nak, Apakah kamu tidak melihat katak di dasar sumur? Mereka tinggal di ruang sempit di dasar sumur, dan yang mereka lihat hanyalah langit seukuran telapak tangan. Namun, mereka berpuas diri sepanjang hari, mengira langit seperti ini. Kita menertawakan kata-katak -katak ini, tapi bukankah kita sama? Kita juga tinggal di dalam sumur, dan langit yang kita lihat juga seukuran telapak tangan. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat hati Sufang bergetar, dan dia tiba-tiba teringat pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Ketika dia baru saja tiba di alam ilahi Kubah Biru, Su Fang pernah pergi ke alam rahasia tempat tinggal Su Yan Jun. Itu adalah benua yang sangat luas, dan ada banyak manusia yang baru saja mencapai pencerahan tinggal di sana. Manusia-manusia ini memuja Su Yan Jun dan murid-muridnya sebagai dewa, dan dunia luas tempat mereka tinggal adalah langit dan bumi mereka. Kata-kata Raja Pelangi Emas saat ini membuat Su Fang tiba-tiba menyadari, apakah para dewa dari berbagai dunia juga seperti ini? Hati Su Fang sangat terkejut, dan kepalanya berdenging. Dia bertanya dengan kaget, "Senior, lalu di sumur apa kita tinggal ini?" Saat kursi ini berada di Gunung Langit Agung, aku hanya melihatnya sekilas dan tidak begitu jelas. Sumur yang kita tinggali ini mungkin adalah dunia yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tiada taraf, atau mungkin hal lain yang tidak diketahui. "Lalu, apa yang ada di luar sumur?" Raja Pelangi Emas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kursi ini tidak mengetahuinya. Kursi ini hanya mengetahui bahwa di balik langit yang kita lihat, ada dunia yang lebih luas lagi." Gunung Surgawi yang agung merekrut orang-orang jenius yang tiada taranya di setiap zaman, tepatnya untuk mengirim mereka ke dunia luar. Berhenti sejenak, mata Raja Pelangi Emas menjadi cerah. Ambisi besar kursi ini adalah menerobos belenggu dunia ini, dan pergi ke dunia luar untuk melihatnya. Biarpun aku hanya melihat sekilas, aku akan mati tanpa penyesalan. Terobos belenggu dunia ini, dan pergilah ke dunia luar untuk melihatnya. Kata-kata Raja Pelangi Emas dipenuhi dengan perasaan yang luhur, dan Su Fang mau tak mau terpesona oleh kata-kata itu. Kursi ini tidak memiliki harapan. Saya meninggalkan kesadaran roh primordial ini dengan harapan menemukan penggantinya. Bahkan jika saya tidak bisa pergi ke dunia luar dengan kekuatan saya sendiri, saya dapat menggunakan kesempatan dari Gunung Surgawi yang Agung untuk merekrut para jenius untuk tinggalkan dasar sumur ini dan pergilah ke dunia luar. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa menembus belenggu dunia ini dan pergi ke dunia luar? Saya telah menyusup ke klan dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya dan membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menemukan beberapa petunjuk dari mereka. Mereka yang benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergegas keluar dari langit pasti tidak lebih dari segelintir orang. Langit dan bumi sebesar hati. Jika tidak ingin terikat oleh langit dan bumi, maka harus memiliki hati dao yang bebas dari langit dan bumi. Hanya sosok tak tertandingi yang memiliki hati seorang kultivator dengan kebebasan dan kebebasan yang besar yang memiliki peluang untuk mencapai hal ini. Dari celestial-celestial of the world, dari dunia of the world, tidak ada satupun yang mampu lulus ujian ke dunia luar ke dunia luar ke dunia untuk bisa lulus ujian tersebut. Tes ke. Aku tidak menyangka kalian berdua tiba-tiba muncul kali ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan bagiku. Raja Pelangi Emas sangat bersemangat dan menjadi lebih banyak bicara. Langit dan bumi sedang berubah, dan sumur akan segera pecah. "Katak-katak yang ada di dalam sumur akan mati, apalagi melarikan diri dari sumur." Raja Pelangi Emas, "Saya khawatir tidak ada yang bisa membantu Anda memenuhi keinginan besar Anda." Dewi Luo menuangkan seember air dingin ke Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas telah menciptakan dunia ilusi dan membuatnya menghabiskan seumur hidup bersama pria asing. Dia secara alami dipenuhi dengan kemarahan dan tidak akan bersikap sopan kepada Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas seperti terong beku dan dia kehilangan semangatnya. Dewi Luo memandang Su Fang dan tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. "Saya bertekad untuk mendapatkan Piercing Sun Golden Rainbow. Jika Anda ingin menghentikan saya, jangan salahkan saya karena kejam." Meskipun artefak penciptaan ilahi sangat berharga, dalam hatiku, Su Fang, itu tidak seberharga setengah biskuit yang berjamur. Karena saya bahkan rela berpisah dengan setengah biskuit, mengapa saya harus peduli dengan artefak penciptaan ilahi? Ambil pelangi emas matahari yang menusuk. Su Fang berkata dengan datar, dan ada sedikit nada kesepian di nadanya. Dewi Luo tercengang, dan tatapannya menjadi lembut. Namun, ada tatapan rumit yang tak terlukiskan di matanya. Raja Pelangi Emas menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, bagi seorang wanita, kamu bahkan tidak menginginkan artefak penciptaan ilahi. Aku tidak tahu apakah aku harus memujimu atau mengatakan bahwa kamu bodoh. Alis indah Dewi Luo menyapu. Raja Pelangi Emas, kenapa kamu tidak membawa Pelangi Emas Matahari yang menusuk kemari? Niat baikku tidak membuahkan hasil. Aku menyia-nyiakan usahaku, gumam Raja Pelangi Emas. Dia mengulurkan tangannya, dan Pelangi Emas Matahari yang menusuk terbang di depan Dewi Luo. Raja Pelangi Emas melanjutkan, di dalam Pelangi Emas Matahari yang menusuk, ada untayan kesadaran roh primordialku. Gadis kecil, jika kau bisa pergi ke luar angkasa dan membiarkanku melihat pemandangan luar angkasa yang tak terbatas, itu bisa dianggap sebagai memenuhi keinginanku. Aku bisa mati dengan tenang." Dewi Luo berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak berani menjamin. Cukup jika kamu bisa memberiku harapan." Setelah mendengar berita tentang perubahan dunia, Raja Pelangi Emas tahu bahwa keinginan besarnya tidak akan terpenuhi dan dia jelas-jelas mengalami depresi. "Jika aku bisa berjalan keluar angkasa hidup-hidup, secara alami aku akan memenuhi keinginanmu." Dewi Luo mengangguk dan berkata, "Kemudian, dia memandang Su Fang. Setelah hening beberapa saat, Dewi Luo berkata, "Su Fang, Hidupmu di dunia fantasi hanyalah ilusi. Jangan menganggapnya serius. Anda dan saya tidak berasal dari dunia yang sama. Jangan biarkan beberapa pemikiran yang tidak benar mempengaruhi kultivasi Anda. Setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Su Fang tersenyum pahit. Su Fang, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih. Terima kasih untuk setengah potong kuenya. Dewi Luo berubah menjadi kekuatan ilahi roh primordial dan melingkari pelangi emas matahari yang menusuk dan menghilang dari dunia cermin hati penghancur ilusi tanpa jejak. Anda berasal dari kekuatan misterius dan kuat. Anda berada jauh di atas, dan saya hanyalah seorang kultivator rendahan yang muncul dari dunia besar. Secara alami, kita hidup di dua dunia yang berbeda. Su Fang berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Ada perasaan hampa di hatinya. Kehidupan yang dialaminya di dunia fantasi seperti mimpi. Itu sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi. Nak, kamu tidak tega berpisah dengannya. Raja Pelangi Emas kembali ke sikapnya sebelumnya. Dia tampak seperti orang tua mesum yang sembrono. Huff, gelombang. Su Fang mengertakkan gigi. "Nak, aku khawatir kamu salah memahami maksud gadis kecil itu." "Salah paham. Gadis kecil itu berkata bahwa kamu berasal dari dua dunia yang berbeda. Itu bukan yang kamu pahami. Hanya saja gadis kecil misterius ini kemungkinan besar bukan berasal dari dunia ini." Su Fang kaget. "Raja Pelangi Emas, maksudmu? Kamu mengatakan bahwa Dewi Luo berasal dari luar angkasa." Kemudian, Su Fang mendapat pencerahan. Semua keraguannya tentang Dewi Luo langsung terpecahkan. Kalau dipikir-pikir lagi, itu seperti dugaan Raja Pelangi Emas. Dewi Luo kemungkinan besar berasal dari luar angkasa. Tidak heran dia begitu misterius. Raja Pelangi Emas berkata dengan lemah, selama itu adalah manusia, tidak peduli apakah itu manusia atau dewa, selama mereka ternoda oleh Karma Dao Surgawi, mereka pasti akan memiliki Iblis Batinia. Tapi gadis kecil ini tidak memiliki roh jahat apapun. Aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Saya dapat menyimpulkan bahwa gadis ini berasal dari luar angkasa. Dia mengambil Piercing Sun Golden Rainbow. Dia pasti berencana untuk melarikan diri sebelum sumur itu runtuh. Saya tidak menyangka Dewi Luo berasal dari luar angkasa. Kami benar-benar berasal dari dua dunia yang berbeda. Su Fang tersenyum pahit, dia memperlakukan semua yang dialami di dunia fantasi sebagai mimpi dan sepenuhnya menekannya di dalam hatinya. Ha gelombang. Dia mengatur napasnya. Su Fang memandang Raja Pelangi Emas dan berteriak dengan dingin, "Raja Pelangi Emas, karena aku telah lulus ujian, aku harus mendapatkan harta yang pantas kudapatkan." Sekarang pelangi emas matahari yang menusuk telah diambil oleh Dewi Luo, kamu harus mengambil mengeluarkan harta yang sesuai untuk memberikan kompensasi padaku, kan? Raja pelangi emas berkata dengan marah, Nak, kamu benar-benar sombong. Kamulah yang memberikan pelangi emas matahari menusuk kepada gadis itu untuk menyenangkan kecantikannya. Sekarang kamu meminta kompensasi padaku. Huff, aku tidak menyangka Raja Pelangi Emas yang terkenal itu adalah orang tercela yang menarik kembali kata-katanya. Aku, Su Fang, telah memahamimu. Su Fang mengejek dan mengejeknya. Sejak memasuki dunia Raja Pelangi Emas, Su Fang dianggap telah memahami sifat Raja Pelangi Emas. Dia sulit diatur, sombong, dan tidak tahu malu. Namun, dia akan melakukan apa yang dia katakan dan tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Karena dia telah memahami kelemahan Raja Pelangi Emas, bagaimana mungkin Su Fang tidak memerasnya secara sembarangan? Memasuki gunung harta karun tetapi kembali dengan tangan kosong bukanlah karakter Su Fang. Kurang ajar, Anda berani mengatakan bahwa saya adalah orang tercela yang mengingkari perkataannya? Saya telah melintasi langit dan sepuluh ribu dunia dalam hidup saya dan membunuh banyak ahli. Semua orang membenciku dan menyebutku bandit yang kejam dan tidak berperasaan. Namun, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa saya adalah orang tercela yang mengingkari perkataannya. Beri aku harta karun itu dan tentu saja aku tidak akan berkata apa-apa. Kamu, baiklah, masih banyak harta yang tersisa. Kamu dapat memilih salah satu di antaranya. Su Fang berkata dengan nada mendominasi. Satu, saya tidak menginginkan apapun selain artefak penciptaan ilahi. Apakah menurut Anda senjata ciptaan ilahi adalah kubis yang dapat ditemukan di jalanan? Yang aku miliki hanyalah pelangi emas yang menusuk matahari dan warisan tertinggi dari suku dewa dunia bawah gelap, yang mirip dengan pelangi emas yang menusuk matahari. Keduanya telah dibawa pergi oleh kedua gadis itu. Di mana Anda mengharapkan saya menemukan senjata ciptaan ilahi lainnya untuk Anda? Kemana perginya wanita yang mendapatkan warisan suku ilahi dari dunia bawah kegelapan? Su Fang memikirkan Huang Lingyao dan agak khawatir. Di dunia raja ini, ada gerbang bintang yang mengarah langsung ke makam ilahi kaisar tertinggi Ming Yue. Wanita itu telah memperoleh warisan kaisar tertinggi Ming Yue dan telah memasuki makam ilahi. Waktu singkat, saya tidak bisa mengambil harta seperti artefak keberuntungan ilahi. Anda dapat memilih harta apapun yang Anda suka, atau Anda dapat enyahlah. Raja Pelangi Emas, kamu telah mengumpulkan begitu banyak harta karun. Mungkinkah kamu sedang bersiap untuk dikuburkan bersama mereka? Sekarang dunia terus berubah, cepat atau lambat harta karun ini akan terkubur seluruhnya di sini harta harus mekar dengan cahaya yang pantas mereka dapatkan. Jika kamu menyia-nyiakan harta seperti ini, kamu akan dihukum oleh surga. Mengapa Anda tidak memberikan semuanya kepada saya dan membiarkan harta karun ini bersinar lagi? Apakah menurutmu raja ini adalah anak berumur tiga tahun yang akan mudah dibodohi oleh anak nakal sepertimu? Saya akan memberi Anda sebagian dari esensi dunia dan membiarkan Anda memilih harta karun sebagai kompensasinya. Jika Anda tidak menginginkannya, lupakan saja. Golden Rainbow King berteriak dengan dominan dan menolak untuk dibodohi. 2098. Nak, esensi duniaku jauh lebih berharga daripada harta karun itu. Kamu telah memanfaatkanku kali ini. Anda harus tahu bahwa dunia saya diciptakan dari tempat tinggal spiritual saya, kemampuan surgawi tertinggi, dan formasi susunan. Dunia ini terhubung dengan langit dan bumi untuk menciptakan dunia ini. Inti dari dunia ini berisi kultivasi saya seumur hidup. Karena kamu bisa menyatu dengan esensi duniaku, itu berarti kamu telah mendapatkan basis kultivasiku. Sayangnya, basis budidaya Anda terlalu rendah. Anda baru saja melangkah ke alam hirarki. Bahkan jika saya memberi Anda semua esensi dunia, Anda tidak akan dapat menyatu dengan banyak hal. Raja Pelangi Emas dengan bangga membual. Dia mengungkapkan warna aslinya setelah beberapa patah kata dan dengan sengaja membuat Su Fang iri. Su Fang bertanya, Senior, maksudmu aku akan menyatu sebanyak yang aku bisa. Itukah maksudmu? Raja Pelangi Emas melambaikan tangannya dengan murah hati, saya secara alami berterus terang. Tentu saja, saya tidak akan pelit di depan junior seperti Anda. Selama Anda bisa menyatu dengan sebanyak yang Anda mau, semuanya terserah Anda. Setelah dia selesai berbicara, ruang itu hancur lapis demi lapis. Kesadaran Yuan Spirit Sufang kembali ke tubuh dewanya dan kemudian dipindahkan ke segel asal dunia Raja Pelangi Emas. Karena itu, masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Mata Sufang bersinar terang, sama-sama, tapi izinkan saya mengingatkan Anda: jangan membuat diri Anda meledak. Raja Pelangi Emas mencibir, Sufang mulai membentuk segel tangan dan melepaskan kekuatan Yin dan Yang Dunia. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan wawasan Ethereal dan mulai menyatu dengan esensi dunia raja pelangi emas. Esensi dunia yang menakjubkan mengalir ke tubuh Sufang dan menyatu dengan energi Yin dan Yang. Kemudian, mulai beredar di tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi energi Yin dan Yang. Adegan ini membuat Raja Pelangi Emas merasa sedikit tidak nyaman. Namun, karena dia sudah mengatakannya, dia tidak akan menariknya kembali. Bagaimanapun caranya, saat Sufang menyatu dengan esensi dunia raja pelangi emas. Jiuji dan Pangeran Tianpeng masih berjuang keras melawan iblis dalam diri mereka di cermin pemusnahan ilusi. Jiuji memang seorang jenius tiada taraf yang telah berkultivasi selama enam masa kehidupan. Setan batin yang dia hadapi terakumulasi dari enam masa hidupnya, jumlahnya seratus kali lebih banyak dari yang lain. Dalam keadaan seperti itu, Jiuji mengabaikan iblis batiniahnya dan terus maju di pelangi emas. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat iblis batiniah yang dia temui. Kecepatan Jiuji perlahan melambat. Pelangi emas matahari yang menusuk tidak berguna bagiku. Aku juga tidak serakah. Aku hanya menginginkan roda sembilan istana. Jika aku, Ji Wuji, ingin mendapatkan sesuatu, aku akan mendapatkannya dengan cara apapun, apapun metode yang aku gunakan. Setan batin ini tidak akan mampu menggoyahkan tekad saya. Wajah tampan Ji Wuji berangsur-angsur berubah menjadi ganas, dan matanya bersinar karena kegilaan. Tanpa disadari, dia telah menderita serangan balik dari iblis batiniahnya, dan Dao Hartnya berada dalam kondisi tidak stabil. Setelah mengatasi iblis batin lainnya, Ji Uji merasa seolah-olah ada dua versi dirinya dalam roh primordial dan kesadarannya. Terjadi konflik sengit di antara mereka, roh primordialnya terus hancur dan roh yangnya juga tampaknya berada di ambang kehancuran. Ini pertanda dia akan memasuki penyimpangan Kigong. Ji Uji merasa ngeri, meskipun dia tidak mau, dia berteriak tanpa ragu, "Saya akui bahwa saya telah gagal dalam ujian dan mundur. Kamu adalah monster tua yang telah berkultivasi selama beberapa masa kehidupan. Mengapa kamu masih berpura-pura menjadi jenius?" Sekarang kamu telah mengungkapkan sifat aslimu, bukan? Keluar, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Suara dominan Raja Pelangi Emas terdengar, dan ruangan itu segera hancur. Ji Uji tersapu ke cermin oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh dunia cermin. Fiuh! Hati Ji Uji terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Baru setelah itu dia merasa jauh lebih baik. Namun, auranya tiba-tiba menjadi lebih lemah. Tuan muda, Jiang dan ahli Ji People lainnya bergegas mendekat. Kemunculan Ji Uji membuat para ahli Ras Peng Surgawi tertawa terbahak-bahak. Ji Uji selalu menganggap dirinya sebagai keajaiban nomor satu di alam semesta. Dia juga tinggi dan perkasa di depan Pangeran Peng Surgawi. Hal ini membuat para ahli Ras Peng Surgawi sangat tidak senang. Sekarang Ji Uji telah menderita kerugian yang begitu besar, dan Pangeran Peng Surgawi masih berada di dunia cermin. Para ahli Ras Peng Surgawi secara alami merasa sangat bahagia. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Ji dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak ke dunia cermin, aku tidak punya nasib dengan harta Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas, ayo kita keluar. Semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengirimmu pergi. Tawa aneh Raja Pelangi Emas terdengar dari dunia cermin. Kemudian, Suan Guang keluar dari cermin dan menyelimuti Ji dan pakar Ji Pepe lainnya. Kemudian, ledakan distorsi spasial meletus, dan para ahli Ji Pepe dikirim keluar dari ruang formasi susunan. Di dunia cermin. Pangeran Pengsurgawi Surgawi tenggelam dalam dunia spiritual. Matanya merah, dipenuhi kegilaan dan niat membunuh. Dia benar-benar jatuh ke dalam kondisi gila. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Bahkan orang tuaku pun tidak terkecuali. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat membunuh Pangeran Peng Surgawi melonjak saat dia menghadapi Iblis Batinia. Setiap kali dia membunuh Iblis Batinia, itu berarti dia telah menikamkan pedang ke dalam hatinya. Tanpa disadari, Dao miliknya sudah diambang kehancuran. Pelangi emas Piercing Sun adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Jika Jiuji berani merebutnya dariku, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh Su Fang dan Dewi Luo juga. Roh primordial Pangeran Pengsurgawi berada dalam kekacauan total. Hanya ada satu obsesi yang tersisa di hatinya, yaitu mendapatkan Piercing Sun Golden Rainbow. Di mana pelangi emas matahari yang menusuk? Kemana mana perginya Piercing Sun Golden Rainbow saya? Pangeran Pengsurgawi secara tidak sengaja melihat pelangi emas matahari yang menusuk telah menghilang. Pada saat itu, Pangeran Pengsurgawi mendapatkan kembali sedikit kejelasan. Suara Raja Pelangi Emas terdengar. Seseorang menyelesaikan tesnya sebelum kamu. Piercing Sun Golden Rainbow telah diambil. Bahkan jika kamu lulus tes, kamu tidak akan bisa mendapatkan Piercing Sun Golden Rainbow. Siapa ini? Siapa yang mengambil Piercing Sun Golden Rainbow saya? Aku tidak bisa memberitahumu. Momong-momong, aku akan memoreksimu. Pelangi Emas Piercing Sun adalah milikku, bukan milikmu. Roh primordial dan tubuh Dewa Pangeran Peng Surgawi langsung terbakar dengan api iblis. Ternyata dia memiliki garis keturunan Peng Surgawi. Dalam keadaannya yang sangat marah, dia telah membangkitkan bakat garis keturunannya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak leluhur Peng Surgawi. Anggota Peng Surgawi di luar dunia cermin tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat Pangeran Peng Surgawi telah membangkitkan garis keturunan Peng Surgawi, mereka segera berseru. Lalu, ada gelombang sorakan dan pujian. Pikiran Pangeran Pengsurgawi menjadi sedikit jernih karena dampak kebangkitan garis keturunannya. Pangeran Pengsurgawi menggertakkan giginya dan berkata, "Karena aku tidak bisa mendapatkan pelangi emas matahari yang menusuk, aku akan memilih pilihan terbaik berikutnya. Aku menginginkan bulu dewa nenek moyang Pengsurgawi." Bulu nenek moyang Pengsurgawi mengandung teknik gerakan tertinggi ras Pengsurgawi, menaiki sembilan surga. Dibandingkan dengan ras Pengsurgawi, ia berada di urutan kedua setelah artefak ilahi keberuntungan. Raja Pelangi Emas berkata dengan penuh penyesalan, "Saya sangat menyesal, tetapi Anda tidak akan bisa mendapatkan bulu dewa nenek moyang Peng Surgawi." Pangeran Peng Surgawi mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, "Mengapa demikian? Karena kamu memilih piercing Sun Golden Rainbow pada awalnya, jadi kamu tidak punya pilihan lain. Juga, karena kamu belum lulus ujian cermin hati pemusnahan ilusi. Lebih penting lagi, aku tidak menyukai ras Peng Surgawi, dan aku bahkan lebih tidak menyukaimu. Bukan saja kamu jelek, tapi kamu juga bau." Aku tidak menyukaimu saat aku melihatmu. Ejekan dan ejekan Raja Pelangi Emas hampir membuat Pangeran Peng Surgawi runtuh. Raja Pelangi Emas, kamu bertindak terlalu jauh. Tanda-tanda jelek di tubuhku dan bau busuk di sekujur tubuhku adalah ulahmu. Itu karena kamu terlalu sial. Kenapa dari sekian banyak orang yang memasuki duniaku, hanya kamu yang terkena jurus pamungkasku? Hahaha, sungguh menyenangkan. Bermain-main dengan seorang jenius yang tiada taraf seperti monyet sungguh menyenangkan. Itu membuatku merasa sangat berhasil. Puff, Semangat dan kesadaran primordial Pangeran Peng Surgawi runtuh. Yang spirit dan dao Heart miliknya hancur pada saat bersamaan. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim keluar dari dunia cermin oleh Raja Pelangi Emas. Para ahli ras Peng Surgawi yang baru saja berteriak dengan penuh semangat tercengang. Setelah tertegun beberapa saat, para ahli ras Peng Surgawi bergegas maju dan menyelamatkan Pangeran Peng Surgawi. Kemudian, mereka melihat Pangeran Peng Surgawi. Kekuatan hidupnya masih ada, tapi matanya kusam dan ekspresinya tidak bernyawa. Ia seperti kehilangan jiwanya. Dia telah kehilangan yang spirit dan Dao Hart, yang berarti dia telah menjadi mayat berjalan. Harta itu berbahaya. Kamu harus berhati-hati saat mencari harta karun. Sayangnya, para jenius muda saat ini terlalu gegabah. Suara sediraja pelangi emas datang dari dunia cermin. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi meledak dan mengirim semua ahli ras Peng Surgawi keluar. Riak muncul di permukaan cermin besar, menciptakan gelombang. Kemudian, itu berubah menjadi danau yang sangat biasa. Raja Pelangi Emas, aku bersumpah akan menghancurkan duniamu dan mengambil harta karunmu. Aku akan melucuti roh dan kesadaran primordialmu dan membiarkanmu mengalami kepedihan karena jiwamu dimurnikan selamanya. Di luar ada tujuh pelangi besar. Penatua berjubah hijau dari ras Peng Surgawi melihat Pangeran Peng Surgawi yang seperti mayat berjalan. Terutama ketika dia merasakan bahwa Pangeran Peng Surgawi telah membangunkan garis darah Pengsurgawi, Surgawi, dia segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Suara mendesing gelombang. Tetua berjubah hijau melepaskan kekuatan sucinya dan menyerang. Kemanapun dia pergi, selalu terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Tuan muda, haruskah orang Ji juga masuk ke dunia raja pelangi emas dan mengambil harta karun itu sekaligus? Ji ang juga bersemangat untuk mencoba. Namun, dengan adanya Ji Wuji, dia tidak berhak mengambil keputusan. Setelah berpikir sebentar, Ji Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika raja pelangi emas masih hidup, dia tidak hanya sombong dan kejam, tapi dia juga sangat licik." Selain itu dia mahir dalam dao luar angkasa. Meskipun King Su dari ras Feng Surgawi sangat kuat, akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk masuk ke dunianya. Jiang kecewa. Kalau begitu, apakah orang Ji tidak akan melewatkan kesempatan ini? Tunggu. Ji Uji mengambil keputusan. Kami akan menunggu di sini. Ketika King Su menerobos ke dunia Raja Pelangi Emas, rakyat Ji akan mendapatkan keuntungannya. Juga, aku akan menunggu Su Fang keluar. Lalu, Aku akan memanfaatkan fakta bahwa hubungan antara primordial Chaos Golden Roll dan ahli lainnya terputus untuk membunuhnya. Tuan Muda Bijaksana 2099 Su Fang dengan gila-gilaan menyerap esensi dunia Raja Pelangi Emas. Kecepatan dia menyerapnya menyebabkan semangat dunia Raja Pelangi Emas tercengang. Kenikmatan dan rasa pencapaian karena membuat marah Raja Muda Surgawi yang mulia hingga mati telah sepenuhnya lenyap. Anak nakal ini dengan gila-gilaan menyerap esensi duniaku. Cepat atau lambat, dia akan dijejali sampai mati. Raja Pelangi Emas dengan kejam mengutuk Sufang. Siapa sangka, seiring berjalannya waktu, esensi dunia semakin berkurang. Sufang tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan dijejali sampai mati, tetapi dia menjadi semakin bersemangat, seolah-olah ada jurang maut yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Sufang meningkat dari alam hirarki surga pertama dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang lebih mengejutkan, Raja Pelangi Emas masih belum terjadi. Ini tidak cukup cepat, roh hukum Ki Ungu kendalikan dunia dan telan esensinya. Kekuatan roh hukum Ki Ungu untuk mengendalikan harta ajaib meledak dari tubuh. Sufang, dunia adalah alat ilahi yang tertinggi. Roh hukum Ki Ungu memiliki kemampuan untuk mengendalikan harta sihir, yang juga memberi sufang kemampuan untuk mengendalikan dunia. Dengan tinggi badan roh hukum Ki Ungu saat ini, masih sulit untuk mengendalikan dunia seperti alat ilahi. Namun, dunia raja pelangi emas adalah dunia yang diciptakan oleh dewa yang belum mencapai level penguasa domain. Kekuatan roh hukum Ki Ungu tidak dapat mengendalikan dunia raja pelangi emas dengan mudah tetapi dapat membuat penyerapan esensi dunia oleh Su Fang lebih dari 10 kali lebih mudah. Kecepatannya juga 10 kali lebih cepat. Selain itu, kekuatan roh hukum Ki Ungu membuat Raja Pelangi Emas gemetar. Sial, kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar membuatku patuh dan mendengarkan kendalinya. Raja Pelangi Emas saat ini bukanlah bandit yang berkeliaran di surga, melainkan roh dunia yang terbentuk dari perpaduan kesadaran roh primordialnya dan dunia. Itu mirip dengan roh harta karun ajaib. Menghadapi kekuatan roh hukum Ki Ungu, bagaimana mungkin dia tidak takut dan tunduk? Berhenti, bocah, cepat berhenti. Raja Pelangi Emas berteriak keras dan hendak menghentikan Sufang. Jika ini terus berlanjut, dunia Raja Pelangi Emas akan segera berganti pemilik dan berganti nama menjadi dunia Sufang. Pada saat ini, Sufang tiba-tiba membentuk segel dan melepaskan bunga dao surgawi, lalu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi yang dia peroleh dari cermin suci asal. Ki 8 CBSP. Perubahan Yin Yang. Aura menakutkan yang mencakup semua hukum langit dan bumi meledak dengan ledakan keras, menyelimuti asal mula dunia Raja Pelangi Emas. Desis desis desis. Energi asal dunia berubah menjadi untayan cahaya bintang yang melonjak menuju bunga dao surgawi. Itu dengan cepat berubah menjadi caotiki yang tersedot ke dalam perut sufang. Raja pelangi emas berada di ambang kehancuran. Di bawah kendali roh hukum awan ungu, transformasi yin yang bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan mengerikan dari membalikkan dao surgawi dan mengembalikannya ke asalnya, mengubah kekuatan dunia pasca surgawi menjadi kekacauan primordial, membuat Raja Pelangi Emas merasa seolah-olah hari kiamat telah tiba. Setelah menggunakan transformasi Yin Yang, hampir seperlima asal usul dunia Raja Pelangi Emas dilahap dalam sekejap mata. Kemampuan ilahi apa yang merupakan kemampuan ilahi ini? Bocah sialan, monster macam apa dia? Dia tidak hanya menguasai esensi dari enam dao besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan ilahi yang begitu menakutkan. Dia benar-benar bisa melawan dao surgawi. Berhenti, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Terkejut, Raja Pelangi Emas tidak lagi peduli dengan integritas. Setelah asal dunia dilahap, seluruh dunia Raja Pelangi Emas akan runtuh, dan dia akan kehilangan fondasi keberadaannya. Apa gunanya membicarakan integritas saat ini? Siapa yang tahu itu saat ini? Membelanjakan. Tubuh Sufang tiba-tiba memunculkan aura kesengsaraan. Ternyata dia telah menyatu dengan esensi dunia Raja Pelangi Emas dan menyempurnakannya menjadi keoski. Dia akhirnya akan menerobos. Peng-peng. Gelombang api kesengsaraan meledak dari tubuhnya, dan kemudian meledak dengan cepat, menghasilkan serangkaian suara ledakan. Api kesusahan menyala dengan hembusan angin, dan saat kotorannya melonjak, mereka terbakar menjadi abu oleh api kesusahan. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan ilusori fire cloud. Api sembilan yang ilahi dan api kesengsaraan bekerja sama untuk melemahkan tubuh dewanya dari dalam keluar. Saat ini, saya harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan bocah ini. Jika tidak, ketika promosinya selesai, itu akan menjadi akhir saya. Raja Pelangi Emas akhirnya mempunyai niat membunuh dan hendak mengaktifkan kekuatan dunia. Su Fang sepertinya telah memahami pikiran Raja Pelangi Emas. Cermin Suci Kekacauan Purba terbang keluar dari tubuhnya yang terbakar dan melayang di atas kepalanya. "Raja Pelangi Emas, jika kamu tidak ingin aku menghancurkan duniamu, sebaiknya kamu tetap berada di sisinya dengan patuh." Su Fang dengan dingin dan malu mengirimkan suaranya. Meskipun Cermin Suci Kekacauan Purba tidak diaktifkan, aura tertinggi yang dipancarkannya membuat pikiran kecil Raja Pelangi Emas lenyap sama sekali. Baru pada saat itulah Raja Pelangi Emas menyadari bahwa Su Fang yang dia mainkan seperti monyet sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan mudah. Bajingan, bocah ini memaksaku menjadi bajingan. Dia jelas memiliki artefak ilahi yang mengerikan dan bahkan ingin melampaui Piercing Sun Golden Rainbow. Namun dia masih menginginkan harta karunku. Tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Raja Pelangi Emas benar-benar gila, tetapi dia tidak berani berpikiran jahat. Di dalam api kesengsaraan, Su Fang menampakkan senyuman cemerlang, seolah-olah dia sedang menikmati rasa sakit karena dibakar oleh api kesengsaraan. Aku akan maju ke alam yang mulia Dewa Cakrawala kedua secepatnya. Dalam bencana ini, aku punya kesempatan lagi untuk melindungi diriku sendiri. Untuk dapat memperoleh hasil panen yang menakjubkan, itu juga karena dia telah mengambil risiko berkali-kali sehingga dia mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur padam dan dampak tubuh dewa berakhir, Su Fang menyambut kekuatan kemajuan. Auranya dan tanda surga di tubuhnya menjadi dua lapisan. Alam yang mulia Dewa Cakrawala kedua. Raja Pelangi Emas, cepat berikan aku pil dan benda spiritual itu untuk mengisi tubuhku yang kosong. Kalau tidak, aku hanya bisa terus melahap asal muasal duniamu. Su Fang mentransmisikan roh primordialnya dan mengancam Raja Pelangi Emas. Bukan karena Su Fang tidak membawa pil dan benda spiritual apapun, tetapi dia akan menabung sebanyak yang dia bisa. Berada di Gunung Harta Karun, dia secara alami harus mengambil material lokal. Meskipun Su Fang agak mengagumi Raja Pelangi Emas, orang ini benar-benar tidak normal. Su Fang tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah di hatinya karena memerasnya. Di sini, hati-hati jangan sampai mati. Raja Pelangi Emas mengertakkan gigi karena marah. Setelah itu, kekuatan dewa menyapu ratusan pil kuno dan benda spiritual dan melayang di depan Su Fang. "Terima kasih, senior." Su Fang menjawab dengan sangat sopan. Lalu, dia membentuk segel di bawah tatapan Raja Pelangi Emas, tubuhnya runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi dunia bawah langit biru yang menakutkan, yang dengan gila-gilaan melahap pil dan benda spiritual. Metode budidaya jahat lainnya muncul dari monster macam apa. Anak ini berubah, Raja Pelangi Emas benar-benar mati rasa. Siapa yang tahu bahwa saat ini kekuatan besar yang sepertinya bisa meruntuhkan langit dan bumi datang dari luar dunia? Raja Pelangi Emas, dengan suara gemuruh, seluruh dunia mengalami guncangan hebat. Asal usul dunia dan dunia bawah langit biru tempat Su Fang diubah juga bergetar hebat. Dunia bawah langit biru terguncang hingga hampir runtuh. Itu ahli dari ras Dewa Peng Surgawi. Raja Pelangi Emas mendengus dingin, bukankah aku secara tidak sengaja membunuh seorang jenius dari ras Dewa Peng Surgawi? Untuk benar-benar menyerang duniaku, ras Dewa Peng Surgawi masih sangat pelit. Tuan Muda Peng Surgawi sudah mati. Su Fang terkejut pada awalnya, tapi segera setelah itu, dia tidak bisa berkata-kata. Fakta bahwa Tuan Muda Peng Surgawi memiliki ahli alam dewa di sisinya untuk melindunginya menunjukkan bahwa statusnya dalam ras dewa Peng Surgawi tidaklah biasa. Dia pasti seorang jenius yang telah dipupuk dengan hati-hati oleh ras Peng Ilahi Surgawi. Raja Pelangi Emas membunuh Tuan Muda Peng Surgawi hidup-hidup, namun dia masih berani mengatakan bahwa pihak lain itu pelit. Kemudian, Raja Pelangi Emas berteriak dengan nada mendominasi, Nak, cepatlah nyahlah. Raja ini harus memikirkan cara untuk menghadapi ahli ras dewa Peng Surgawi ini. Sufang bertanya, Bisakah kamu menangani orang ini? Jika tubuh asli raja ini tidak jatuh, apalagi orang ini, bahkan jika ahli Tuan Domain datang, raja ini masih punya cara untuk membunuhnya. Meskipun raja ini hanya memiliki dunia yang hancur, tidak mudah baginya untuk menerobosnya. Jika bukan karena Anda menelan begitu banyak esensi dunia raja ini, raja ini dapat dengan mudah mengaktifkan dunia ini dan bersembunyi di sisi lain jurang pesawat. Sisi lain dari jurang pesawat, tempat apa itu? Dunia gelap dari segudang surga. Makam ilahi dari ras Dewa Neder kegelapan, Kaisar Mingyue berada di dunia gelap. Namun, itu bukanlah tempat di mana para dewa dapat bertahan hidup. Jika raja ini tidak dipaksa melakukan hal tersebut, dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Su Fang tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika dunia Raja Pelangi Emas telah ada selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa eksistensi tertinggi memiliki rancangan pada harta karun Raja Pelangi Emas, namun tidak ada yang berhasil. Huang Lingyao benar-benar pergi ke dunia gelap, bukankah dia dalam bahaya? Su Fang mau tidak mau bertanya. Selama dia menyatu dengan tanduk Kaisar Ming Yue, itu setara dengan mendapatkan warisan ras Dewa Dunia Kelam dan menjadi seorang kultivator unik dari ras Dewa Dunia Kelam. Bagaimana bisa ada bahaya? Gadis kecil itu, dia tidak akan menjadi pendamping Daomu, kan? Nak, kamu benar-benar berubah-ubah dalam cinta. Su Fang dengan cepat mengubah topik pembicaraan, sebaiknya kau segera berurusan dengan ahli dari ras Dewa Peng Surgawi. Cobalah untuk menunda sebentar, tunggu sampai aku pulih ke kondisi puncakku, lalu cari cara untuk membunuh Peng Surgawi itu pakar dari ras ilahi. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli di atas alam hierark. Raja Pelangi Emas terkejut dan segera mengerti, kamu berencana menggunakan alat ilahi tertinggi ini, kan? Alat ilahi ini sangat kuat, bahkan mungkin melampaui alat penciptaan ilahi. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini, seberapa besar kekuatan alat ilahi ini yang dapat Anda aktifkan? Su Fang berkata dengan nada mendominasi, aku akan melakukan yang terbaik. Ahli dari ras Dewa Peng Surgawi ini hampir membunuhku. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Karena dia mengambil inisiatif untuk datang kepadaku, maka mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Raja ini akan mempercayaimu kali ini. Raja Pelangi Emas mendesak dunia untuk bersaing dengan lelaki tua berjubah hijau dari ras dewa pengsurgawi. Fang memasuki gua ruang dan waktu, lalu berubah menjadi dunia bawah langit biru, melahap pil obat dan benda spiritual dengan liar. Tubuhnya yang hampir kosong mulai terisi kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Bum, bum. Orang tua berjubah hijau menggunakan kemampuan luar angkasa Dao Ilahi untuk membombardir dunia Raja Pelangi Emas dari luar. Dunia Raja Pelangi Emas terguncang. Penghalang dunia hancur selapis demi selapis. Seluruh dunia berada dalam kondisi kehancuran. Gunung-gunung runtuh, hutan hancur, dan bahkan susunan dan hukum yang menjaga operasi dunia runtuh karena serangan yang kuat. 2100 Nama tetua berjubah hijau itu adalah King Su. Dia adalah salah satu elit teratas dari Tian Peng Divine Race. Dia menggunakan Grid Dao of Space untuk menciptakan badai spasial. Itu berubah menjadi badai yang mengamuk yang menyelimuti seluruh alam Raja Pelangi Emas. Badai spasial yang mengerikan mengubah kehampaan menjadi lautan. Dunia Raja Pelangi Emas adalah sebuah pulau di lautan. Ia bergoyang di lautan, akan ditelan lautan kapan saja. Raja Pelangi Emas paling mahir dalam daul luar angkasa ketika dia masih hidup. Penghalang dunia yang ia ciptakan tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, namun juga memiliki kemampuan untuk mengalihkan serangan musuh. Meskipun serangan King Su cukup kuat untuk melahap dunia kecil, mustahil baginya untuk menerobos alam Raja Pelangi Emas dalam waktu singkat. Selain itu, lingkungan di dalam jurang sangat tidak menguntungkan bagi King Su. Serangan dahsyat ini merenggut banyak nyawanya. Berhenti, berhenti! Ayo kita bicarakan ini. Suara gemetar Raja Pelangi Emas bergema dengan kekuatan dunia. "King Su berkata dengan dingin, Raja Pelangi Emas, kamu membunuh tuan muda dari ras dewa Tianpeng. Apalagi yang ingin kamu katakan?" Raja Pelangi Emas berkata, "Tuan muda dari ras dewa Tianpeng rela memasuki cermin pemusnahan hati kekecewaan. Hati daunnya tidak cukup kuat, jadi daunnya hancur. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Aku tidak akan membiarkanmu berdebat." King Su sangat marah. Dia tidak mendengarkan penjelasan Raja Pelangi Emas. "Baik, aku akan mengambil beberapa harta sebagai kompensasinya. Seharusnya begitu, kan?" Raja Pelangi Emas mengaku kalah dan berkata dengan rendah hati, "Harta perhatian King Su segera tertarik dan serangannya melambat." Lalu... King Su mencibir. Saya hanya perlu menerobos dunia Anda, dan semua harta Anda akan menjadi milik saya. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk memberikan kompensasi kepada saya? Saya telah mendominasi alam semesta. Apakah menurut Anda reputasi saya tidak layak diterima? Itu benar. Dengan kekuatanmu, kamu memang bisa masuk ke duniaku dengan mudah. Tapi jika kamu ingin mendapatkan hartaku, hehe, paling buruk, aku akan membuang semua hartaku ke dunia gelap. Saat itu, saya akan membantu para penggarap klan iblis dan makhluk jahat lainnya. Anda bahkan tidak akan bisa mendapatkan sehelai pun rambut saya. Mari kita lihat trik apa yang kamu mainkan. Beri aku hartanya. Jika aku puas, aku mungkin akan membiarkanmu terus hidup. King Su juga tergoda. Menggunakan kemampuan di Abyssal Plain menghabiskan banyak energinya, dan dia tidak dapat menyerap energi alam dan esensi dunia untuk pulih. Karena itu, dia juga membutuhkan waktu untuk menelan pil obat tersebut. Raja Pelangi Emas telah jatuh, dan yang mengendalikan dunia Raja Pelangi Emas hanyalah roh dunia. Seberapa besar gelombang yang ditimbulkannya? Suara mendesing, sebuah cincin penyimpanan disapu keluar dari dunia oleh Raja Pelangi Emas dan terbang langsung ke Azure Void. "Ribu Pil kuno, King Su meraih cincin penyimpanan. Segera setelah itu, dia mencibir dengan nada menghina, 'Raja Jin Hong, menurutmu apakah aku seorang pengemis yang harus dipukuli?' Setelah itu, Raja Pelangi Emas membuang-buang waktu dan mengambil beberapa harta karun. Kenyataannya, dia sengaja mengulur waktu. King Su menelan pil itu sambil berpura-pura sopan pada Jin Hong Wang." Begitu saja, kedua monster tua yang licik itu mulai bersaing satu sama lain. Di kedalaman dunia Raja Pelangi Emas, Su Fang berada di gua waktu. Dia terus-menerus memeras pil dan benda spiritual dari Raja Pelangi Emas, dan kemudian dia dengan gila-gilaan melahapnya dengan dunia bawah langit biru. Kekosongan yang disebabkan oleh kenaikannya ke alam cakrawala kedua dewa tertinggi dengan cepat terisi kembali, dan dia mencapai kondisi puncaknya. Raja Pelangi Emas dengan cemas mendesak Su Fang, Nak, apakah kamu sudah pulih? Jika Anda menunda lebih lama lagi, semua harta saya akan diambil oleh Dewa Peng Surgawi. Tidak apa-apa meskipun kamu memberikan semuanya padanya. Paling-paling, setelah beberapa saat, aku akan mengambil semuanya kembali untukmu. Aku juga akan mengambil nyawanya selagi aku melakukannya. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, Su Fang mengirimkan pemikirannya ke dalam cermin suci asal. Kakak senior, aku perlu bekerja sama denganmu untuk mengaktifkan cermin suci asal dengan perubahan Yin Yang. Setelah beberapa saat, Suara Suan Zen keluar dari cermin kuno bersama dengan aura dingin. Masalah apa yang kamu hadapi sekarang? Su Fang memberitahu Suan Zen tentang bahaya yang dihadapinya dan rahasia Raja Pelangi Emas tentang Gunung Surgawi yang agung. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Setelah mendengar tentang rahasia Gunung Surgawi, Su Zen terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka Gunung Surgawi menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Seekor katak di dasar sumur, hehe, sungguh katak di dasar sumur. Jika suatu hari saya bisa mencapai puncak budidaya, aku ingin melihat pemandangan seperti apa itu. Su Wanzhen menghela nafas pelan. Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, pakar dari Dewa Peng Surgawi ini jauh melampaui jangkauan kekuatanmu. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Sangat tepat untuk menggunakan ahli ini untuk menguji kekuatan dewa tertinggi dari cermin suci asal. Su Fang terbang keluar dari gua ruang dan waktu dan segera menyampaikan pemikirannya kepada Raja Pelangi Emas. Senior, Aku akan mengaktifkan senjata ilahi tertinggi untuk membunuh ahli dari Dewa Pengsurgawi ini. Setelah saya mengaktifkan senjata ilahi, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Pada saat itu, saya khawatir dunia para senior pun tidak akan dapat dilestarikan. Raja Pelangi Emas terkejut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Fang berkata, Senior, pertahankan duniamu. Aku akan menyimpan duniamu ke dalam dunia batinku. Dunia batin. Anda benar-benar telah mengembangkan dunia batin. Raja Pelangi Emas terkejut. Raja Pelangi Emas berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia secara alami tahu apa arti dunia batin. Hanya pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari berbagai dunia yang dapat mengembangkan dunia batin. Itu adalah eksistensi tertinggi yang melampaui alam penguasa wilayah. Su Fang baru saja maju ke alam hirarki, namun dia sebenarnya telah mengembangkan dunia batin. Seberapa sensasionalnya ini? Selain keterkejutannya, Raja Pelangi Emas juga memahami pikiran Su Fang. Nak, kamu ingin mengambil dunia raja ini dan semua hartaku dalam satu gerakan, kan? Kamu benar-benar rakus. Su Fang tersenyum malu. Senior, kamu sudah jatuh. Apa gunanya menyimpan harta karun ini? Mengapa kamu tidak memenuhi keinginan junior ini? Siapa tahu, junior ini mungkin bisa menginjakan kaki di puncak kultivasi suatu hari nanti dan meninggalkan dunia ini untuk melihat keluar sumur. Pada saat itu, senior juga akan dapat memenuhi keinginan Anda. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Nak, kamu tidak hanya memiliki ambisi dan ide-ide baru, tetapi hati dan bakat daumu adalah hal-hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siapa tahu, kamu mungkin benar-benar memiliki harapan untuk meninggalkan dunia ini. Biarlah. Jadi bagaimana jika aku memenuhi keinginanmu? Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia berencana untuk menyerap dunia Raja Pelangi Emas ke dalam dunia batinnya. Tujuannya adalah mendapatkan harta karun Raja Pelangi Emas. Dia tidak menyangka Raja Pelangi Emas akan langsung menyetujuinya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? Harta karun Golden Rainbow King, selain piercing sun Golden Rainbow dan warisan Dark Nether Divine Tribe, semuanya merupakan harta langka. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? Ji, Ji kamu tidak menyangka ini, kan? Harta Raja Pelangi Emas yang telah kamu usahakan dengan susah payah untuk mendapatkannya semuanya akan menjadi milikku, Su Fang. Jika ada kesempatan, aku akan mengambil nyawamu juga. Su Fang tersenyum dingin dan memberi isyarat kepada Raja Pelangi Emas untuk bersiap menyerang. Di luar dunia Raja Pelangi Emas, King Su telah pulih ke kondisi puncaknya. Dia memutuskan untuk berhenti bertarung dengan Raja Pelangi Emas dan bersiap untuk menerobos dunia Raja Pelangi Emas dalam satu gerakan. Siapa yang tahu Raja Pelangi Emas meraung dengan marah dan diutus oleh aura dewa dunia? Bajingan suku Raja Wali Surgawi, "Aku tidak bisa mentolerir keserakahanmu yang tak pernah terpuaskan. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu." Ledakan pelangi emas besar muncul dari penghalang dunia Raja Pelangi Emas, melepaskan aura dewa yang menakutkan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk melawanku sekarang? King Su mencibir dengan jijik, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Dia mundur dengan cepat. Bagaimanapun, Raja Pelangi Emas sangat terkenal. Jika roh dunia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, bahkan King Su pun harus waspada. Tanpa diduga, Pelangi Emas tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Seiring dengan seluruh dunia material, dunia ini juga menyusut dengan cepat. Oh tidak, roh dunia Raja Pelangi Emas berencana mengendalikan dunia dan melarikan diri. Raja Pelangi Emas yang licik. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? King Su mengulurkan tangan dan meraih aura ilahi, mengubah ruang dan menyelimuti sekeliling, membentuk belenggu yang mengejutkan. Ledakan sesosok tiba-tiba terbang keluar dari dunia raja pelangi emas dan mengepalkan tinju ke udara, menghancurkan aura ilahi yang menyapu. Orang itu terluka oleh aura ilahi King Su dan mengeluarkan seteguk darah. Dunia raja pelangi emas menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan tersedot ke dalam tubuh orang tersebut melalui telapak tangan. Su Fang, itu kamu. Sekilas King Su mengenali orang yang menghentikannya. Itu adalah Su Fang, dan dia terkejut. Saya baru saja maju ke surga kedua alam dewa tertinggi. Benar saja, saya tidak bisa melawan ahli alam dewa tertinggi. Ini juga pertama kalinya Su Fang bertarung melawan ahli alam dewa tertinggi. Dia segera merasakan kesenjangan besar di antara mereka berdua. Baru saja, dia dalam kondisi kelahirannya, menggunakan kekuatan gabungan pagoda enam jalan Suan Huang yang terdiri dari hampir sepuluh ribu goblin besar untuk membantu Raja Pelangi Emas mengecilkan dunia. Hanya saja kemundurannya tidak tertahankan. Pagoda enam jalan Suan Huang juga mematahkan banyak formasinya. Untungnya pagoda tersebut tidak rusak. Beraninya semut sepertimu mencoba melawanku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Su Fang, bahkan papan peringkat emas keos tidak bisa menyelamatkanmu dari jurang maut. Aku akan mengorbankanmu hidup-hidup dan menguburmu bersama tuan muda klanku. Ekspresi King Su sangat ganas. Dia maju selangkah dan muncul beberapa ribu kaki dari Su Fang. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih. Ruang dalam jarak 100 kaki dari Su Fang tiba-tiba runtuh. Itu seperti selembar kertas utuh yang dilubangi secara paksa. Aku, Su Fang, tidak punya permusuhan dengan klan Peng Ilahi Surgawi. Sebagai ahli alam dewa tertinggi, beraninya kau diam-diam menyerangku. Aku, Su Fang, bukanlah seekor semut yang akan dimakan orang lain. Jika kamu menikamku, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat, tidak, seratus kali lipat. Pergilah ke neraka, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah senjata ilahi tertinggiku. Su Fang mengungkapkan aura dominannya saat dia membalik tangannya dan mengeluarkan Chaos Divine Mirror. Kamu sebenarnya ingin membunuhku. Hanya dengan artefak ilahi, meskipun itu artefak penciptaan ilahi, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan? Hah, artefak ilahi macam apa ini? Itu bukan artefak ilahi tingkat raja atau artefak penciptaan ilahi. Apa hak semut sepertimu untuk memiliki senjata ilahi seperti itu? Berikan padaku.